Baik, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Selamat datang dalam acara Academic Writing Online Workshop JISA 2021. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Yadara Buloh, M.Com, IPM, Head of Prodi Teknik Informatika Universitas Trilogi. Kepada yang terhormat Bapak Budi Arifitama, ST, MMSI, Editorial Member of JISA. Kepada yang terhormat Bapak Ketut Bayu Yoga Bintoro, S.Com, M.Com, Prodi Teknik Informatika Lecturer, Universitas Trilogi. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Gadung Triyono dari Universitas Budi Luhur, dan Bapak, Ibu, dan seluruh audiens yang hadir pada hari ini. Izinkan saya, Silvester Dian Hadi Permana, untuk memandu Bapak, Ibu sekalian dalam acara Academic Writing Online Workshop JISA 2021. Kami sampaikan terlebih dahulu susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama adalah opening ceremony dari Bapak Insinyur Yadara Buloh, M.Com, IPM, Head of Teknik Informatika Universitas Trilogi, dilanjutkan oleh pemaparan beliau mengenai jurnal Management Toward National Accreditation. Lalu yang kedua, Focus and Journal Scopes, Author Guidelines and JISA Templates dari Bapak Budi Arifitama. Lalu yang ketiga, acara mengenai Citation Reference with Foss and Mendeley oleh Bapak Ketut Bayu Gabintoro, S.Com, MCS. Lalu kita break sejenak pada pukul 12 hingga 13. Setelah itu ada sesi keempat, yaitu How to Define Research, topik oleh Bapak Dr. Gadung Triyono. Dan setelah itu dilanjutkan oleh sesi tanya-jawab di akhir sesi. Baiklah, tidak menunggu lama, kami persilahkan kepada Bapak Insinyur Yadara Buloh, M.Com, IPM, Head of Prodi Teknik Informatika Universitas Trilogi untuk membuka acara ini. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya sudah bisa terdengar? Terdengar, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, yang berkatnya kita dapat berkumpul di acara yang akan kita selenggarakan selama 3 hari ini. Saya juga berterima kasih yang sebesarnya kepada Bapak-Ibu peserta dari berbagai universitas dari Sabang sampai Merauke yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti acara workshop kita hari ini. Saya juga berterima kasih kepada para narasumber yang insya Allah selama 3 hari ini akan mengisi acara kita, yaitu ada Bapak Gandung, ada Ibu Dwi, dan Bapak Wahyu Caesar. Sebelum kita memulai acara, marilah kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Semoga acara yang akan kita selenggarakan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Doa dengan Islam yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di rangkaian acara pertama ini saya berkesempatan untuk memaparkan kondisi dan profil dari jurnal JISA yang insya Allah nanti akan menjadi tempat ketika Bapak Ibu mempublikasikan hasil karya penelitiannya. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Handi selaku moderator, perkenalkan nama saya Yadara Buloh, saya biasa dipanggil Pak Yada. Saya di sini saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi Teknik Informatika Universitas Trilogi. Kami di Program Studi Teknik Informatika saat ini mengelola satu jurnal yang fokusnya adalah kepada informatika dan sains. Jurnal JISA ini telah kita terbitkan dari tahun 2018 dan sekarang masuk ke dalam volume keempat, di mana kita menerima artikel-artikel hasil penelitian dosen maupun mahasiswa ataupun para praktisi yang berkaitan dengan software engineering,
multimedia, networking, dan soft computing. Dan untuk jurnal Visa, saat ini terpublikasi 2 kali dalam setahun, yaitu pada bulan Juni dan bulan Desember, di mana untuk publikasinya kami tidak memungut biaya Rp1. Jadi untuk bisa publikasi di jurnal CISA itu free of charge, ya, gratis. Nah, ini adalah area atau fields yang kita terima untuk jurnal CISA. Ada 4 kategori. Yang pertama software engineering, itu terdiri dari web development, mobile apps development, dan database management system. Kemudian untuk kategori kedua ada multimedia, itu meliputi augmented reality, virtual reality, dan game development. Yang ketiga, networking, itu meliputi cloud computing, internet of things, wireless sensor network, dan mobile computing. Dan yang terakhir, yang keempat adalah soft computing, yaitu data mining, data warehouse, data science, artificial intelligence, dan decision support system. Dan saat ini jurnal JISA kita menggunakan lisensi CC BY-SA, ya, di mana para pembaca, ya, dapat membaca secara gratis, ya, dan terbuka, sehingga nanti bisa mengakses artikel dari Bapak Ibu yang sudah dipublikasi di JISA. Alhamdulillah saat ini jurnal JISA sudah mendapatkan akreditasi dari Arjuna, masuk ke dalam kategori keempat atau Sinta 4. Dan ini sudah mencakup dari edisi pertama sampai edisi terakhir. Dan nanti kalau Bapak Ibu sempat membuka Sinta, di sini nanti bisa mencari jurnal JISA dan bisa melihat bahwasannya dari edisi pertama sampai terakhir semuanya sudah terakreditasi. Nah, ini adalah publikasi kita dari tahun 2018 sampai 2020. Kita sudah ada 3 volume, ya, dan sudah memiliki DOI untuk setiap artikelnya. Dan kami saat ini memiliki author dari berbagai macam perguruan tinggi, baik itu dari internal teologi sendiri maupun dari luar teologi. Dan memang salah satu diversity, ya, untuk menyatakan jurnal ini menjadi lebih baik adalah semakin banyaknya author dari luar trilogi. Dan kami sangat berterima kasih sekali Bapak Ibu yang ikut workshop hari ini. Semoga nanti papernya bisa terpublikasi di jurnal JISA. Kami ingin memperkenalkan editorial team, ya, untuk jurnal JISA saat ini, di mana editor-in-chief-nya saat ini dipegang oleh Bapak Budi Adipitama, STMMSI. Kemudian editorial board-nya itu ada 6 orang termasuk saya, dan ada 2 dari Malaysia dan Brunei. Sedangkan section editor-nya adalah Pak Handi dan Pak Adi. Sehingga kita punya editorial team ini dengan jumlah 9 orang. Dan alhamdulillahnya semua editor kita sudah memiliki ID Scopus, gitu ya. Nah, ini menjadi salah satu persyaratan untuk menunjukkan bahwasannya jurnal itu dikelola oleh orang-orang yang berpengalaman di bidang. Untuk peer reviewer sendiri, kami saat ini memiliki 13 reviewers, ya, dari Indonesia, dari Malaysia, ya, dan semuanya sudah memiliki Scopus, sehingga nanti harapannya paper-paper yang Bapak Ibu submit ke JISA itu bisa mendapatkan revisi atau mendapatkan masukan yang sangat berarti, masukan yang sangat bagus dari para reviewer kita. Dan untuk workshop kita selama 3 hari ini nanti akan diisi oleh editor dan reviewers dari jurnal JISA. Saat ini juga jurnal JISA alhamdulillah sudah terindeks ke dalam 12 lembaga pengindeks, baik di tingkat nasional ataupun internasional, dan kita bisa diklaim sebagai jurnal yang sudah go internasional, karena mulai volume ketiga kita sudah menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa yang digunakan di dalam paper dan manajemen jurnal kita. Dan ke depan kita akan terus menggunakan bahasa Inggris, ya, sebagai bahasa induknya, sehingga nanti ketika Bapak Ibu ingin mengklaim
sebagai publikasi atau sebagai BKD atau untuk kenaikan jabatan fungsional, itu akan mendapat nilai yang tinggi. Oke, kami juga saat ini sudah masuk ke dalam katalog database library di luar negeri. Nanti bisa dibuka sendiri alamatnya. Saat ini sudah masuk ke dalam 11 afiliasi perpustakaan di luar negeri. Ya. Ada Harvard Library, ada Berkeley Library, Bibliotek Library. Ya. Nah, nanti ini menjadi salah satu keunggulan kita di dalam ekspos publikasi Bapak-Ibu. Sehingga nanti ketika ada banyak pembaca dari kampus-kampus ini, maka besar kemungkinan Bapak-Ibu juga bisa diakses dan tidak menutup kemungkinan juga bisa disitasi. Nah, kemudian kalau kita lihat dari salah satu database pengindeks kita, yaitu Dimensions, di sini Dimensions membuat sebuah report ya untuk Indonesia. Selama 2 tahun terakhir, paper-paper yang ada di dalam jurnal GISA itu sudah terkategorisasi ke dalam berbagai macam bidangnya. Tidak hanya fokus ke ICT, tetapi juga ada sentuhan ke education, ke law, tourism, e-commerce. Nah, memang di sini seperti education, itu kita tidak, paper-nya bukan bicara tentang education, tetapi bicara tentang teknologi yang digunakan di education. Jadi ada beberapa paper di jurnal GISA itu, ya, bagaimana menerapkan sebuah katakanlah artificial intelligence untuk mendukung education. Ya. Itu juga untuk tourism, ya, commerce, ya, biological science dan cognitive science. Ya. Jadi sangat memungkinkan Bapak Ibu nanti berkolaborasi dengan kawan-kawan di perguruan tingginya atau di perguruan tinggi lain yang mana memiliki bidang keilmuan berbeda. Sebagai contoh, misalnya ingin membuat image recognition terkait psikologi seseorang, gitu ya. Nanti kolaborasi dengan ahli psikologi, gitu ya. Itu juga sangat memungkinkan, gitu ya. Yang penting adalah proses komputasinya itu ada, gitu ya. Walaupun nanti objek penelitiannya adalah bukan di bidang kita, bisa saja di psikologi, bisa juga di bidang hukum, gitu ya. Misalnya bagaimana penerapan AI di dalam hukum gitu ya, sehingga nanti kalau misalnya ada satu kasus tertentu, nanti mesin tersebut bisa mengenali pasal-pasal apa saja yang bisa digunakan seperti itu. Nah, kemudian kami ingin menyampaikan untuk roadmap jurnal GISA saat ini di tahun 2021 kami sudah mendaftarkan ke dalam indeks TOIC. Insya Allah kalau hitungan normal, yaitu 6 bulan, tepatnya pada bulan September kita akan mendapatkan hasil dari DOAJ untuk jurnal kita bisa terindeks di sana. Ya. Dan ini juga akan menambah nilai Bapak-Ibu juga ketika nanti mengklaim paper-paper yang sudah terpublikasi di jurnal GISA. Dan kami saat ini sudah berkomunikasi juga dengan beberapa editor dan reviewer dari berbagai macam negara. Harapannya nanti kita bisa mengundang beliau-beliau tersebut untuk menjadi editor dan reviewer di jurnal GISA. Dengan demikian kita akan mendapatkan exposure yang lumayan luas, gitu ya. Dan tentunya ini akan menjadi peluang kita untuk membuat hasil penelitian kita itu dapat diakses oleh banyak orang. Dan insya Allah di tahun 2022 kita akan mendaftarkan ke indexing App of Science, yaitu di level SC. Ya. Harapannya nanti kalau sudah masuk ke App of Science, ini juga menjadi nilai tambah buat Bapak-Ibu, sehingga nanti ketika naik jabatan fungsional, ataupun ketika nanti mencari hibah penelitian dari kementerian, gitu ya, maka nanti bisa mendapatkan sebuah rekognisi yang bagus gitu. Dan di tahun 2023 kita akan mencoba mendaftarkan kembali akreditasi kita dengan target Sinta 2, di mana nanti ini juga menjadi salah satu barometer ya untuk menunjukkan misalnya jurnal yang kita kelola ini semakin hari semakin membaik, gitu, semakin menunjukkan kualitas yang bagus. Dan tidak lupa tahun 2024 harapan kita bisa mendaftarkan ke Scopus ya.
Nanti di sini ya, kita semoga sudah memiliki paper-paper yang berkualitas baik gitu, dan juga penulis dari berbagai macam negara. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika. Saya berharap Bapak Ibu semua dapat mengikuti acara ini sampai selesai dan dapat memperoleh ilmu sehingga nanti paper-paper yang akan dipublikasi menjadi lebih berkualitas. Terima kasih dari saya kembalikan kepada moderator Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, terima kasih Bapak Insinyur Yadarabuloh M.Kom IPM yang telah menyampaikan opening ceremony dan pemaparan mengenai jurnal manajemen toward national accreditation. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Budihari Vitama, STMMSI, editorial member of JISA, untuk menyampaikan pemaparan mengenai focus and journal scopes, author guidelines, and JISA templates. Waktu dan tempat kami persilahkan, Bapak. Baik, terima kasih kepada Pak Handi selaku moderator di pagi sesi hari ini. Terima kasih juga tadi kepada Pak Yadarabuloh yang telah menyampaikan pemaparan tentang profil dari jurnal JISA ya, dari perkembangannya, sehingga apa capaian kita di jurnal JISA saat ini sudah alhamdulillah terakreditasi, terindeks di Sinta 4. Menindaklanjuti apa yang tadi Pak Yadarabuloh katakan, saya di hari ini, di pagi hari ini, kebagian materi untuk memaparkan kelanjutan dari profil tadi. Yang terutama saya akan lebih ke apa ya, mengenalkan Bapak Ibu tentang kenapa kita mengadakan workshop ini, dan juga tentunya author templates dan author guidelines apa saja yang Bapak Ibu harus persiapkan sebenarnya. Mungkin Bapak Ibu sudah beberapa artikel yang kemarin daftar sudah mulai saya lihat beberapa sudah memenuhi ya, tapi ada juga beberapa yang masih belum. Tidak apa-apa, makanya salah satu tujuan dari kita mengadakan workshop hari ini dalam 3 hari ini ya untuk ibaratnya meningkatkan kualitas dari paper-paper Bapak Ibu ya. Ada yang sudah masuk ke kami gitu ya. Ada kurang lebihnya ada beberapa, tapi ada juga beberapa yang belum ya. Nah, yang bagi yang belum tidak apa-apa, tidak usah kecil hati. Jadi di dalam setelah mengikuti, harapannya adalah setelah mengikuti workshop yang diadakan oleh kami hari selama 3 hari ini, kami berharap Bapak Ibu bisa berkenan untuk memberikan artikelnya Bapak Ibu dan bisa disubmit ke JISA. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, saya akan langsung memaparkan materi saya. Saya akan izin share screen. Baik, seharusnya di layar sudah terlihat ya PowerPoint saya. Oke, baik Bapak Ibu, saya akan membahas tentang journal scopes and author guidelines. Kenapa ini sangat penting? Karena ini nanti akan menjadi salah satu kriteria penerimaan dari artikel yang Bapak Ibu tulis yang dimasukkan ke JISA. Ya, tentunya seperti yang Bapak Ibu pernah tahu dan mungkin yang pernah sudah pasti berpengalaman, ketika Bapak Ibu melakukan publikasi dan mensubmit artikel, pastinya tentunya harus dilihat apakah artikel yang Bapak Ibu tulis tersebut sudah mencakup dari scope dari jurnal yang ingin dituju. Ya, nah biasanya kadang-kadang kita sebagai authors, nggak usah Bapak Ibu, saya pun juga pas awal-awal menulis jurnal ya, yang terutama yang di jurnal yang apa internasional ya, tentunya saya masih awam sekali tentang yang namanya journal scope. Jadi saya pikir bahwa yang namanya sudah sebidang dengan kita ternyata apa bisa kita masukkan gitu kan, ternyata enggak. Jurnal-jurnal di luar sana tentunya harus sesuai dengan artikel yang kita tuju juga.
Kayak misalnya saya menuliskan tentang topik augmented reality. Saya masukkan ke dalam jurnal edukasi, ya. Mungkin edukasinya masih nyambung, tapi ternyata jurnal yang saya masukkan itu bukan hanya edukasi, tapi online learning education. Nah, apakah itu masuk ke dalam scope dari jurnal yang kita ingin tuju? Ternyata kalau dilihat secara scope-nya di webnya tersebut, ternyata nggak masuk. Ya. Nah, untuk itulah kami mengadakan workshop hari ini, dalam 3 hari ini, ingin supaya Bapak-Ibu ketika ingin nanti memasukkan artikel di dalam jurnal kami, itu memang scope-nya itu memang sesuai dengan scope yang ada di JISA. Sehingga Bapak-Ibu tidak bekerja 2 kali, 3 kali. Atau Bapak-Ibu sudah paham bahwa, oke, berarti jurnal yang ada di JISA ini, yang mencakup fokus yang tadi sudah Pak Yadarubulo sampaikan, ada 4, itu ternyata ada. Kalau ada berarti chance untuk bisa diterima, itu probabilitasnya sangat besar. Nah, kita ingin meningkatkan probabilitas penerimaannya Bapak-Ibu di jurnal JISA ini. Gitu ya. Nah, perkenalkan dulu, nama saya Budi Arifitama. Saya saat ini tadi sudah diperkenalkan juga sama Pak Yada, bahwa saya saat ini menjabat sebagai Chief Editor JISA, mulai tahun 2021, meneruskan dari Chief Editor yang lama, yaitu mulai yang pertama dari Pak Ketut Bayu, di tahun 2018 sampai 2019, lalu dilanjutkan oleh Pak Yadarubulo, tahun 2019 sampai 2020, dan hari ini, di tahun ini saya kedapatan untuk mengelola, melanjutkan pekerjaan-pekerjaan dari para chief editor yang sebelumnya. Ya. Oke, nah ini tadi saya sudah sampaikan kepada Bapak-Ibu, mengapa workshop hari ini kita laksanakan selama 3 hari ini. Yang pertama adalah kami dari JISA ini ingin menjaring calon-calon authors. Ya, dan tentunya ketika kami menjaring calon-calon authors, tentunya dengan harapan artikel-artikel. Ibaratnya jurnal dan authors itu adalah rekan kerja Bapak Ibu. Ya, kami melihatnya seperti itu. Ya, kami sebagai pengelola jurnal melihat Bapak Ibu adalah calon dan rekan bekerja kita. Sehingga yang kita ingin harapkan bahwa ketika Bapak Ibu nyaman dengan pengelolaan di JISA ini, tentunya Bapak Ibu bisa menghasilkan artikel-artikel yang baik. Ketika artikel Bapak Ibu baik, tentunya jurnal kami pun juga baik, gitu ya. Jadi tidak ada yang namanya kami tidak melihat ya bahwa yang penting jurnal aja yang baik, pengelolaan aja yang baik. Kalau authors-nya nanti aja deh, harus authors yang berkualitas, gitu kan ya. Tidak, Bapak Ibu, ya kita sangat ingin bahwa kalau seandainya ada artikel-artikel yang kurang, ya kita coba mendevelop artikel itu dengan memotivasi Bapak Ibu untuk ayo perbaiki yang sisi sebagian ini yang mungkin kurang, gitu ya. Sehingga artikel yang Bapak Ibu hasilkan itu bisa baik, ya bisa dinyatakan layak untuk bisa terbit secara cakupan keilmuannya, gitu ya. Nah, ketika paper Bapak Ibu baik, jurnal juga dapat manfaatnya, yaitu akreditasinya meningkat, itu kan harapannya kan ya. Kalau akreditasinya meningkat, jurnalnya siapa yang akan bermanfaat? Kebanfaatnya kembali lagi ke authors-nya. Gitu ya. Untuk saat ini JISA terindeksnya adalah peringkat Sinta 4, gitu katakanlah ya. Bapak Ibu menerbitkannya di tahun 2021 ya, di tahun ini gitu ya. Katakanlah kita akreditasi nanti tahun 2023 seperti tadi plannya Pak yang disampaikan sama Pak Yada gitu kan ya. Kita punya target untuk 2023 itu adalah mencapai Sinta 2. Gitu ya. Nah, bukan berarti kalau Bapak Ibu nanti menerbitkan di tahun 2021 ini nanti enggak kena Sinta 2-nya. Enggak, nanti pas di Sinta 2, pas di tahun 2003 nanti berlakunya ke belakang. Ya. Jadi bisa saja nanti pas waktu kami reakreditasi lagi di tahun 2023 dan target kami memang mau ke Sinta 2 dan seandainya bisa nyampe Sinta 2, otomatis artikel yang Bapak Ibu terbitkan di tahun 2021 ini akan naik peringkatnya menjadi Sinta 2. Sesuai dengan nanti sertifikat yang diberikan oleh Ristek BRIN. Ya. Nah, yang kedua adalah mengenalkan segala ruang lingkup, ya, tata aturan dari jurnal JISA kepada calon authors, yaitu Bapak-Ibu yang telah hadir hari ini. Nah, apa manfaatnya Bapak-Ibu yang mengikuti workshop hari ini dan terpilih di acara hari ini?
Bapak Ibu akan mendapatkan prioritas dalam hal apa? Publikasi terbitan. Dalam hal apa aja? Otomatis antriannya Bapak Ibu akan diprioritaskan ketimbang authors-authors yang lain nanti masuk ke lewat sistem. So, beruntunglah Bapak Ibu di sini kalau sudah masuk di sini. Jadi ibaratkannya Bapak Ibu tinggal selangkah lagi sebenarnya. Ya, selangkah lagi kalau memang mau menerbitkan di jurnal kami. Gitu ya. Walaupun tentu nanti ada mekanismenya ya. Nanti saya akan ceritakan sama Ibu Bapak proses review-nya seperti apa. Gitu ya. Nah, yang ketiga adalah harapannya adalah kami ingin juga meningkatkan kualitas paper yang dihasilkan oleh para authors. Apakah harus yang benar-benar bagus banget enggak sih, Pak? Ya, bagus banget akan bahagia banget kita. Udah pasti ya. Apalagi reviewernya juga pasti akan lihat bahagia banget, kerjaannya nggak terlalu banyak otomatis gitu kan ya. Cuman ibaratnya yang kita ingin capai itu adalah layak secara cakupan keilmuan. Gitu ya. Jadi ibaratnya apakah harus bagus-bagus banget? Ya, itu pastilah ya, itu prioritas ya pasti. Tapi kalau misalnya ya setengah-setengah udah bagus tapi udah cukup ke cakupannya sama tulisannya sudah cukup, ada chance 90% bisa kita lanjutkan. Gitu ya. Nah, yang keempat adalah kita ingin memperkenalkan perubahan format ya dari JISA kepada para authors. Ya, tadi sudah disinggung sama Pak Yadara Buloh di sesi pembuka tadi bahwa JISA ini mengalami metamorfosis, Bapak Ibu, perubahan. Dari semenjak tahun 2018 sampai 2020. Di mana dari 2018 sampai 2019 bahasa yang dipakai di dalam jurnal JISA ini adalah bahasa Indonesia. Ya, salah satunya. Kemudian pada waktu itu copyright masih dimiliki oleh penerbit. Gitu ya. Oleh JISA, authors tidak boleh sudah menyerahkan artikelnya kepada kami. Nah, kalau semenjak tahun 2020 sampai sekarang kita adakan perubahan tersebut. Kita berubah dari yang tadi bahasa Indonesia menjadi ke bahasa Inggris. Kenapa itu harus terjadi? Karena kami ingin bahwa paper-paper kelak nanti dari authors tersebut, ya, dari kita nih ya, walaupun kita orang Indonesia menerbitkannya di jurnal yang ada di Indonesia, tapi kalau pakai title-nya, judulnya pakai bahasa Inggris, tentunya harapannya ada authors-authors dari luar negeri, ya, dari luar, itu pengen ngebaca artikel Bapak Ibu. Sehingga kemungkinan untuk bisa disertasi kalau seandainya bagus tulisannya lebih besar. Ya. Sehingga cakupan daripada pembaca daripada luar itu bisa banyak. Ya, yang tentunya nanti memang manfaatnya adalah kita memang ada tujuannya untuk indeksasinya sampai ke Scopus atau enggak minimal WoS, Web of Science. Gitu ya. Nah, itu tidak bisa kami lakukan sendiri. Kami pahami itu, kami juga butuh bantuan daripada authors-authors juga. Ya, itu Bapak Ibu, ya. Nah, yang kelima, yang terakhir adalah kami juga akan dalam si hari ini kita akan memaparkan target dari jurnal JISA ke depannya itu seperti apa, Bapak Ibu. Ya, tentunya akan bermanfaat bagi calon authors-authors yang ada di sini. Nah, ini tadi saya sudah sampaikan sedikit ya, perubahan jurnal JISA itu seperti apa dari tahun 2018 sampai 2019. Ini bisa dibaca di tables-nya. Bahwa yang pertama pakai bahasa Indonesia dulu, lalu copyright-nya masih ada di sisi jurnal, ya. Reviewernya masih nasional 4 dan editor membernya Indonesia semua. Nah, tahun 2020 sekarang sampai sekarang ini perubahan yang Bapak bisa lihat. Yang paling ketara kalau Bapak Ibu bisa lihat ini dari sisi copyright-nya. Copyright-nya sudah di jurnal lagi sekarang. Copyright-nya karena copyright-nya adalah sisi by SA yaitu semuanya milik authors. Ya. Jadi Bapak Ibu ketika nanti submit ke OJS-nya JISA tidak perlu lagi yang harus tanda tangan copyright agreement transfer itu nggak perlu lagi. Karena semuanya punya author sekarang. Ya. Dan tentunya kita berkembang, saat ini kami juga membuka beberapa kesempatan untuk reviewer-reviewer dari internasional karena kami punya tujuan yang besar nanti di jangka waktu yang ke depan. Ya, dan terutama di editor juga. Nah, ini Bapak-Ibu tadi sudah disampaikan sedikit sama Pak Yada juga, saya mengulangi hanya menambahkan lagi bahwa ini manfaatnya Bapak-Ibu ketika Bapak-Ibu saat ini ya, ketika terbit di tahun 2021 ini di kami, di JISA, mau itu di bulan Juni atau di Desember,
Insya Allah Bapak Ibu selaku dosen, katakanlah di sini ya, dosen, tentunya Bapak Ibu bisa memanfaatkan ini untuk kepengurusan kepengatan, ya, Jafum, ataupun untuk serdos, untuk apa, untuk beban laporan BKD, gitu ya. Kalau ini yang saya ambil ini dari pedoman Jafum tahun 2020, untuk JISA ini ada di posisi yang kedua ini, ya. Dengan penilaian KUM itu minimal 15 sampai 20, Bapak Ibu. Itu cukup besar sekali ya, Bapak Ibu ya. Kalau untuk yang PO BKD 2021 yang diterbitkan oleh Dikbud ya, waktu kemarin itu yang sempat heboh juga ya. Itu kalau tidak salah untuk jurnal terakreditasi nasional itu nilainya adalah 6,25. Which is itu juga cukup besar juga gitu ya. Nah, itu menjadi pilihan Bapak Ibu. Jadi ibaratnya Bapak Ibu ada tabungan nih. Kalau seandainya mau naik ke pangkatan, kayak misalnya dari asisten ahli ke lektor, gitu kan ya, bisa menjadi salah satu syaratnya kan jurnal nasional terakreditasi kan. Nah, ini bisa dipakai buat pangkatan ini Bapak Ibu, ya. Tadi sudah dibahas juga tentang indeksasi JISA. Alhamdulillah sudah seperti ini ya, sudah banyak juga dan ibaratnya ada yang apa bereputasi menengah semua kurang lebihnya. Insya Allah dalam beberapa waktu ke depan kami ingin sekali mau mengindeksasinya ke yang bereputasi tinggi, ya. Salah satunya ya banyak lah, ada ProQuest, ada WebSCO, itu menjadi salah satu pilihan yang kita coba jajaki. Nah untuk saat ini Bapak Ibu memang belum JISA ini masih belum terindeks DOAJ, namun jangan sedih, kami baru apply DOAJ itu tanggal 19 Maret 2021 kemarin. Insya Allah paling tercepat hasil keluaran dari DOAJ itu 3 bulan semenjak mengajukan, jadi kurang lebih mungkin di bulan Juni sudah bisa terindeks mungkin ya. Tapi itu tergantung sama DOAJ-nya ya. Minimal kalau tidak salah yang saya tahu itu adalah paling minimal 3 bulan, 6 bulan baru, yang paling lama itu 6 bulan kurang lebihnya, baru keluar DOAJ. Tapi insya Allah target kami di tahun 2021 ini sebagai pengelola JISA itu adalah kami ingin terindeks sama dengan DOAJ. Nah, nanti di DOAJ nanti ada naik lagi tuh poinnya Bu, Bapak. Oke, tadi saya sudah sampaikan sedikit ya tentang copyright-nya, jadi saya nggak akan ngulangin. Tadi Pak Yada juga udah ngilangin. Pokoknya adalah saat ini copyright ada di tangan authors, gitu ya. Jadi pas terbit, nanti ada tulis satu copyright by, katakanlah saya, Budi Arifitama, gitu ya. Jadi kami nggak memegang copyright-nya. Jadi silakan mau diterbitin di mana, mau dipakai untuk di-share ke mahasiswa atau apa, silakan. Nah ini saya akan sedikit sampaikan ke Bapak Ibu timeline dari penerbitan di JISA, yaitu ada dua terbitan ya per tahun, yaitu di bulan Juni dan Desember. Tapi ini prosesnya, timeline-nya. Jadi batas untuk di bulan Juni, batas manuskrip masuk, ya itu tanggal 15 Mei, setiap 15 Mei. Lalu dilakukan proses review manuskrip itu kurang lebih selama 1 bulan, itu dengan sudah kurang lebihnya dengan catatan dengan reviewer. Ya, acceptance-nya itu kapan? Nanti kurang lebih setelah tanggal 15 Juni itu akan ada LOA yang menyatakan apakah Bapak Ibu diterima. Kalau diterima pasti ada LOA-nya, kalau tidak nanti ada pemberitahuan dari email. Tapi menurut saya sih selama ini proses yang ada di JISA ini belum ada yang sampai di reject, kecuali kalau pertama template-nya nggak sesuai, itu udah dari editorial desk, udah desk rejection ya ibaratnya gitu, udah masuk, ini template-nya salah nih, udah nggak nyambung, ibaratnya kayak seadanya aja, ya kita langsung desk rejection. Gitu. Ya. Tapi jarang sekali yang kita reject itu karena kurang, ada yang kurang aja gitu loh, ya, kurang banyak gitu loh. Enggak, biasanya kami akan memberikan masukan itu di proses review nanti ya. Dari reviewer pun juga kami sudah pesankan seperti itu, bahwa tolong nanti kalau seandainya ada yang kurang, tolong diberikan masukan-masukan sehingga bisa diperbaiki gitu ya. Nah, di bulan Desember, nah setiap isu itu di bulan Juni itu tanggal 27 Juni pasti terbit ya, kurang lebihnya agak ngaret sedikit tapi masih tetap di bulan Juni insyaallah ya. Begitupun di Desember sama seperti itu, dari tanggal 15 November itu masuk
ya. Lalu proses reviewnya dari 15 November sampai 15 Desember dan diterbitkannya tanggal 27 Desember. Oke ya, jadi itu timeline-nya ya dari si JISA ini ya. Nanti tinggal Bapak Ibu mengira-ngira aja kapan harus masukinnya gitu. Nggak harus tanggal 15 Mei ya, katakanlah sekarang udah siap nih setelah ikut workshop ini, langsung tanggal 29-nya apply, masukin, submit aja. Oke, nah tadi saya sudah sempat beritahukan juga ke Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu ini adalah prioritas ya yang kemarin ada di daftar list itu. Jadi ibaratnya nama Bapak Ibu itu nanti sudah kami record. Nanti kalau ada yang masuk dari Bapak Ibu, kami prioritaskan untuk diterbitkan. Ya, jadi antriannya naik gitu ibaratnya seperti. Ya. Pak, kurang lebih kan di sini kan ada 20 peserta ya yang lolos kemarin. Gimana, Pak? Berapa sih terbitan yang ada di CISA per edisinya? Kalau tahun-tahun yang dulu kami hanya sebanyak 6 sampai 7. Nah, untuk di tahun 2021 dengan format yang baru, kami menaikkan terbitannya menjadi kurang lebih 10 sampai 12 terbitan. Lumayan kan ya per edisi. Wah, lumayan ya, Pak ya. Pak, nanti kalau seandainya katakanlah dari 20 ini masuk semua gitu ya, masuk semua gitu. Nanti gimana, Pak? Kan cuma terbit di bulan Juni cuma 12 aja, Pak. Gimana, Pak, nanti sisanya? Sisanya nanti akan diberi konfirmasi ulang. Apakah Bapak Ibu mau diterbitkannya nanti untuk di Desember atau tidak? Kalau udah nanti kita udah plotin dengan nama-namanya Bapak Ibu dengan artikelnya di Desember, untuk di Desember nanti. Sudah kita plotkan. Gitu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu udah diantrikan gitu ibaratnya seperti itu. Tapi kita juga berikan kesempatan Bapak Ibu nanti yang udah kalau misalnya slotnya di bulan Juni sudah tertutup, nanti juga kita berikan kesempatan apakah mau diterbitkan di JISA atau Bapak Ibu pengen diterbitkan di tempat lain. Jadi otomatis nanti yang ada di sistem kita kami akan tarik gitu loh. Ya, tapi tentunya dengan persetujuan authors. Gitu ya. Jadi kita nggak sembarangan bisa ngerbitin gitu aja. Nggak. Ya, karena kan kita juga mengontrol kualitas dari jurnalnya kami juga gitu ya. Dan tentunya juga dengan kualitasnya dari Bapak Ibu juga. Jadi kita sama-sama enak nih, dari pengelola jurnal enak, dari Bapak Ibu juga enak gitu ya. Oke, tadi sudah disinggung sama Pak Yada, tidak ada submit biaya apapun di JISA. Ya. Dalam hal untuk submisi artikel sama publikasi online. Ya, itu free and gratis. Tidak ada skema-skema yang menyesatkan gitu ya. Itu untuk publikasi online. Cuman kalau untuk mencetak ya, Bapak Ibu perlu cetakan, itu baru bayar. Tapi itu opsional ya. Enggak mau Bapak Ibu cetak, enggak mau cetak juga boleh, enggak apa-apa. Jadi enggak bayar apa-apa. Tapi kalau memang perlu mencetak, nanti kami cetakan lalu kami kirimkan ke Bapak Ibu dengan beberapa biaya memang tentunya, biaya percetakan jatuhnya. Nanti bisa dilihat di websitenya JISA itu ya. Tapi kalau nggak perlu, ya udah free. Bapak bisa menggunakan itu untuk keperluan Bapak Ibu, untuk kepangkatan, untuk laporan ke kampus Bapak Ibu. Nah, enak deh pokoknya. Ya. Oke, nah ini proses review di JISA ya Bapak Ibu untuk pengambilan keputusannya. Jadi di JISA ini dari 13 total reviewer ini kami melakukan double reviewer ya, di mana satu artikel Bapak Ibu ditangani oleh dua reviewer. Tapi nggak usah khawatir Bapak Ibu, dua reviewer ini adalah akan kita sesuaikan dengan judulnya Bapak Ibu ya, karena kami sudah melakukan penyebaran bahwa reviewer-reviewer ini sesuai dengan bidang-bidangnya yang akan kita cocokkan dengan judulnya Bapak Ibu. Jadi nggak ada reviewer yang nggak cocok sama Bapak Ibu untuk artikelnya. Kami akan menyesuaikan itu. Soalnya kan takutnya nggak paham apa yang Bapak Ibu tulis. Nah itu agak repot juga gitu ya. Nah sebidang dengan judul manuskrip. Nah yang kedua adalah proses reviewer mulai dari revisi hingga penerimaan memakan waktu kurang lebih 1 bulan. Ya Bapak Ibu kurang lebihnya. Ya itu juga dengan sudah proses dengan Bapak Ibu perbaikan. Gitu ya. Nah, setiap naskah manuskrip masuk pasti akan mendapatkan revisi sekali. Ya, minimal sekali. Ya, jarang yang 2 kali Bapak Ibu, sekali. Ya. Nah, ini tipsnya dari saya sebagai pengelola jurnal JISA, kalau nanti Bapak Ibu masukin ke JISA, ya, nanti kan otomatis dikasih ke reviewer. Nah, nanti ada hasil dari reviewernya, dikerjain Bapak Ibu hasil revisinya itu, ya. Setidaknya kalau Bapak Ibu
sudah mengerjakan apa yang diminta reviewer, insya Allah probabilitasnya 95% itu bisa diterima oleh kami. Tapi dengan catatan itu tadi, yang diminta sama reviewer itu dikerjain, gitu loh. Jangan sampai enggak, gitu loh. Kalau enggak ya otomatis kami bisa melakukan, kita akan pasti memberikan reminder, gitu ya, udah pasti ya. Kalau nanti dari reminder 1 dan 2 enggak ada perubahan, ya otomatis mohon maaf, hasilnya Bapak-Ibu harus di-reject. Gitu ya. Nah, hasil reject-nya itu bukan dari kami sebenarnya, tapi dari Bapak-Ibu nanti. Kalau Bapak-Ibu mengerjakan PR-nya, dalam arti seperti itu, ya tidak ada alasan kami untuk tidak mengaccept paper-nya Bapak-Ibu. Gitu ya. Deal-nya seperti itu. Oke, nah, journal scope tadi sudah disampaikan kurang lebihnya dari Pak Yadara Buloh. Iya, kami ada 4 scope ya yang besar, yaitu software engineering, multimedia, network, dan software computing. Dengan sub judulnya seperti web development, mobile apps, dan database management system. Tapi Bapak-Ibu jangan terkecoh, bukan berarti yang di luar daripada web development, mobile apps development, dan database management system itu nggak boleh masuk. Selama masih cakupannya ke software engineering, kami bisa masukin. Ya, selama kayak contohnya multimedia, selama masih berhubungan dengan multimedia, kami bisa masuk ke dalam. Yang dilihat itu adalah yang di bold ini, scopes-nya. Ini hanya keterangan tambahan aja bahwa ya kurang lebih kita memang ada preferensi kalau ada artikel-artikel yang membahas tentang hal ini, ya tentunya kita akan lebih senang gitu kan ya. Tapi otomatis kan ilmu kan berkembang terus gitu ya. Di multimedia nih contohnya kan di sini cuma AR sama virtual reality. Contohnya ada lagi yang tambahannya kayak mixed reality gitu kan, sama yang lain-lain yang immersive technologies gitu kan masuk dalam multimedia juga boleh, gak apa-apa. Tapi ini hanya sebatas gambarannya. Ya. Nah, yang kemudian adalah ini contoh-contoh judul-judul dari software engineering yang pernah terbit di JISA. Ya, Bapak Ibu bisa lihat ya, ini tahun 2020 rata-rata ya, 2021. Kurang lebih ini yang masuk, yang bisa kita masukkan ke dalam software engineering. Contoh ada Android-based traditional games, ya, development of web-based information system using linear sequential method at SMP Magna Bakti Jakarta Pusat, after sales report information system for maintenance support, ya kan? Educational game application for regional dances and traditional houses based on Android. Ya. Nah itu kurang lebih kalau seandainya Bapak Ibu memang pengen menerbitkan di judulnya, di scope topics-nya itu software engineering, dan ibaratnya, wah saya termasuk nih, bisa nih masukin, cocok nih kurang lebih kayak ini, sumpit. Ya, kita masih bisa menerima hal seperti ini. Ya. Multimedia juga seperti itu. Ya, contoh nih, the implementation of augmented reality hairstyles at beauty salons using the Viola Jones methods. Ya. Implementation of augmented reality for introduction to Android-based mammalian animals using the marker-based tracking methods. Yeah. Virtual reality architecture-oriented wireless connection for future generation virtual reality devices. Yeah. Jadi ibaratnya judul-judul seperti ini yang bisa masuk ke di scope-nya multimedia. Yeah. Nah, Bapak-Ibu pasti tentunya sudah sering banget beberapa di sini mungkin ya sering banget ikut pelatihan-pelatihan bagaimana menerbitkan menulis karya ilmiah gitu ya di Scopus ataupun dimanapun. Sama di JISA pun juga seperti itu, upayakan bahwa judulnya Bapak Ibu mengandung yang namanya PMR, sudah pasti nanti dijelaskan sama Pak Gandung mungkin ya nanti di tempatnya. Tapi saya menjelaskan aja di awal ini supaya Bapak Ibu juga bisa dapat feel-nya bahwa oh berarti judul-judul seperti ini yang bisa masuk ke JISA. PMR yaitu problem method result, itu harus ada di dalam. Gitu ya. Selama itu ada, insya Allah Ibu Bapak dari sisi judul udah aman lah gitu ibaratnya. Gitu ya. Nah, kalau untuk judul network dan infrastruktur di JISA kebetulan ini langka ya Bapak Ibu. Kami belum begitu banyak judul yang masuk ke JISA, tapi ini saya ngambil dari jurnal-jurnal yang lain ya selain dari JISA. Kurang lebihnya di judul network juga ini bisa kami bisa dipublish di kami ya, contohnya kayak fiber optic infrastructure for network deployment using application system gitu ya, yang lebih berbau ke network itu kami terima gitu loh ya Bapak Ibu. Selama ini kami belum pernah mendapatkan yang sifatnya seperti ini, gitu ya, yang sifatnya ke network infrastructure seperti ini, makanya kami nggak bisa ngasih judul yang ada di JISA, gitu ya.
Nah, yang banyak banget masuk ke JISA itu adalah judul-judul soft computing. Ya, ya soft computing jatuhnya ya seperti ini, yang tentang bahasa tentang algoritma, clustering, decision support system, artificial intelligence, itu masuk ke ranahnya kami. Ya, kalau Bapak Ibu punya hal-hal yang seperti itu, klasifikasi ya, K-means, KNN, silakan bisa masukkan ke JISA. Oke, ini tadi saya sudah sampaikan juga ya Bapak Ibu ya sedikitnya bahwa rata-rata kalau tahun 2018-2020 itu sebanyak 6-7 artikel tiap terbitannya. Jadi kalau di total kurang lebih maksimum ada 14 artikel dalam setahun. Sedikit banget ya. Ya, pada waktu itu kami berpikir nggak usah banyak-banyak dulu deh, sedikit-sedikit aja. Tapi karena saat ini kami sudah alhamdulillah di indeksnya peringkatnya adalah Sinta 4, peringkat 4. Ya, otomatis kita pengennya kita open aja, kita tambahin lagi. Jadi kita naikin, tapi nggak naik drastis, 10 minimal sampai 12 artikel tiap terbitan. Nanti kita lihat seberapa antusiasnya masyarakat. Gitu ya. Kalau seandainya banyak, ya kita akan lebih terbitkan sampai 12. Tapi kalau ternyata nggak terlalu antusias, ya berarti kita minimal 10. Tapi 10 itu angka yang kami targetkan harus tercapai. Dan saat ini saya lihat dari Bapak Ibu yang ada di sini yang sudah mensubmit juga, dan ada beberapa yang nggak lewat workshop ini sudah melakukan submisi lewat sistem ya, sudah ibaratnya kami positif ya, dan kami yakin bahwa untuk 10 aja sih gampang gitu ya. Oke, nah yang tema berikutnya adalah author's guidelines, Bapak Ibu, ini yang sangat penting sekali, yang saya selalu mewanti-wanti semua authors, setiap authors yang ingin masukin ke JISA. Ya, karena saya beberapa pengalaman di tahun 2018 sampai 2019 kemarin, saya sering melihat beberapa authors-authors yang masukin itu tidak ada beberapa yang belum sesuai dengan templates yang dikeluarkan oleh JISA. Itu padahal semua itu ada di websitenya semuanya, Bapak Ibu. Jadi ibaratnya Bapak Ibu kalau misalnya ngelihat itu tinggal lihat di webnya di author's guidelines. Ini ada ya di author's guidelines, tinggal dilihat aja nih ya. Ada kayak misalnya semua manuskrip betul harus ditulis bahasa Inggris saat ini. Terus ini ketentuannya. Sebenarnya Bapak Ibu nggak perlu sampai banyak membaca ini ya, nggak. Triknya gimana? Triknya adalah Bapak Ibu tinggal ngedownload jurnal template-nya. Udah kami sediakan juga, Bapak Ibu tidak usah merubah apapun di sana, cuman tinggal mengisinya. Nggak usah nge-formatting lagi, itu sudah format dari si JISA-nya. Gitu, ya. Itu pertama yang jadi temuan kami. Dan yang temuan kedua adalah yang kami bisa lihat itu adalah tadi ibaratnya format dari bab 1 sampai bab 4-nya itu sampai daftar pustaka atau jatuhnya references itu yang harusnya cuma 5, kok ini jadi 6. Ternyata yang masuk di kami itu, beberapa authors itu masih menggunakan template yang lama, yaitu menggunakan literature review atau tinjauan pustaka bab 2-nya. Sedangkan di template yang baru, tinjauan pustaka itu bukan bab sendiri lagi, tapi sudah menjadi bagian dari bab 1, yaitu introduction. Nah, jadi tidak ada lagi Bapak-Ibu yang namanya literature review, bab literature review yang khusus di situ. Literature review-nya itu masuk di introduction. Jadi di JISA itu cuma ada yang namanya judul, abstrak, bab satunya introduction, bab duanya introduction ya, bab duanya itu research methodology, bab tiganya result and discussion, ya. Lalu bab empatnya itu adalah conclusion, bab limanya yang terakhir itu adalah references. Nah nanti Bapak Ibu bisa lihat, bisa download di template-nya JISA ya. Nah nanti saya akan share, ya. Ini saya share sedikit, nggak terbacakan semuanya, karena semua yang ada di author guidelines ini ada di template-nya, formatnya. Ya, Bapak-Ibu tinggal ngelihat aja di sini, ya kan nih, manuskripnya introduction, research methodology, result, discussion, and conclusion. Udah. Seperti yang saya disampaikan, sama beberapa ini ya, tables, harus place-nya di mana, itu ada, di template-nya ada, contohnya juga ada, tinggal diikutin aja, nanti tinggal di ibaratnya Bapak-Ibu, pernah menulis di jurnal yang lain gitu katakanlah, tapi belum sampai submit gitu ya, Bapak Ibu mau di JISA aja deh, tinggal di copy paste aja, tapi disesuaikan dengan formatnya, jangan diubah formatnya, jangan pakai format yang di jurnal yang lain gitu, disesuaikan dengan formatnya ya. Ini apa
Oke, nah target ke depan untuk jurnal JISA sendiri adalah tahun 2021. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kami akan mengindeksasi ke DOAJ. Ya, jadi kami telah mengajukannya per 19 Maret kemarin, 2021. Harapannya di bulan Juni itu keluar. Ya, kalau keluar kan yang bermanfaat kan ke Bapak-Ibu juga ya, sebagai authors ya. Wah, artikelnya udah terindeks sama DOAJ nih, lumayan nih gitu kan ya. Hukumnya tentunya lebih gede juga ya. Gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak kesampaian, berarti kurang lebih di bulan Agustus atau September mungkin baru terluar. Itu yang paling terjeleknya. Nah, on the road to 2022, ya kita akan juga indeksasi ke berbagai library internasional reputasi. Tadi Bapak Ayat juga sudah sedikit sampaikan. Nah, di tahun 2023, sebenarnya mungkin nggak di 2023 ya, di tahun 2002 pun juga, kita coba akan coba reakreditasi jurnal dengan target indeksasinya Sinta 2. Ya. Nah, ini bisa tercapai tentunya dengan bantuannya Bapak-Ibu, ya, di mana Bapak dengan kualitas yang artikel saya yakin bahwa artikel-artikel yang Bapak Ibu tulis ini pasti apa baik gitu ya. Kalaupun ada yang ya insyaallah baik, tentunya tujuan kita nanti ke Sinta. Dan kami yakin sebagai pengelola JISA dari hitung-hitungannya aja ya, kalau secara kasar insyaallah bisa tercapai. Dengan catatan DOAJ-nya kita dapatkan dulu ya. Gitu. Nah, tahun 2023 ya persiapan indeksasinya juga kita akan mulai itu untuk ke Scopus dan WoS. Jadi ibaratnya Bapak Ibu kalau seandainya menerbitkan di kami nih diteruskan, ibaratnya Bapak Ibu menjadi bagian sejarahnya kami, Bapak Ibu ikut menjadi bagian dari sejarahnya jurnal JISA yang insya Allah kelak bisa terindeksasi Scopus ataupun WoS. Nah, itu kan keren banget Bapak Ibu. Nah, ini target untuk authors yang kami harapkan outcomes-nya daripada workshop yang dilaksanakan selama 3 hari ini, yaitu yang pertama Bapak Ibu yang sebenarnya baru draft saja nanti dilihat lagi sesuaikan dengan template yang ada di JISA ya. Lalu kedua, kami berharap bahwa Bapak Ibu memperbaiki artikelnya Bapak Ibu yang tentunya setelah mendapatkan beberapa pencerahan mungkin dari beberapa narasumber utama kami, yaitu nanti siang ada dari Pak Gandung Triyono, lalu besok ya itu juga asik banget tuh, kami akan ada narasumber main kami juga, yaitu Ibu Dwi Febrianti sama Pak Wahyu, Dr. Wahyu Sarendra dari Brunei Darussalam, yang mungkin nanti akan menambah wawasannya Bapak Ibu juga dan nulisnya Bapak Ibu juga. Yang kebetulan semua yang menjadi narasumber kami di sini adalah merupakan entah itu editornya dari JISA maupun reviewernya dari JISA juga. Jadi Bapak Ibu yang ada di workshop kita 3 hari ini ya adalah bagian dari JISA gitu. Ya. Dan setelah nanti kualitasnya artikel Bapak Ibu sudah merasa lumayan, nanti submit aja di JISA. Kapan bisa disubmitnya? Per 29 nanti atau per 28 di sesi siang harinya, karena kan besok sama lusa kita nggak padat ya, cuma sesi pagi aja ya. Untuk hari ini kita agak padat karena memang di hari pertama kan masih pada semangat ya. Nah, itu kita padatkan sampai jam 3 nanti. Nah, tentunya nanti break ya, ada break sendiri. Jam 1 nanti kita break. Ya. Oke, terima kasih, dan sebelum saya tutup juga saya akan mungkin men-share ini ya, template ya. Nah, template ini Bapak Ibu bisa mendownloadnya di JISA. Saya kasih ininya dulu ya, mungkin JISA. Oh, ini dia. Di JISA agak sedikit lambat. Nah, di JISA Bapak Ibu tinggal download di sini aja artikel template. Nah, diklik nanti akan dituju ke drive ya. Di drive lalu di-download saja. Udah, nanti artikel yang Ibu buat worksheet-nya Bapak Ibu berdasarkan ini aja. Udah. Bapak Ibu tidak perlu mengubah apapun yang ada di sini, hanya tinggal menyesuaikannya saja. Ibaratnya di sini Bapak Ibu nggak perlu ngeganti header-nya, nanti kami yang sebagai copy editing nanti akan menggantinya. ISSN-nya juga kami akan gantikan. Ini masih ISSN. Nanti pas terbitan 2021 karena kami sudah mengurus print ISSN-nya nanti ada dua, EISSN sama PISSN. Nah, nanti kami yang akan melakukannya itu. Bapak Ibu nggak usah ngetik-ngetik itu. Yang Bapak Ibu harus fokuskan isinya. Udah, yang kami minta tolong Bapak Ibu membuat itu isinya.
di sini judul, tinggal ganti judulnya aja, authors-nya juga disesuaikan gitu kan ya. Abstrak juga disesuaikan sebanyak 160 sampai 250 minimumnya untuk abstrak gitu ya. Tidak ada ini ya, tidak ada referensi ya, tidak ada referensi di abstrak. Purely apa? Deskriptif aja. Lalu keywords-nya 3 sampai 8 gitu ya. Ini sudah 9 PT italik ini sudah kami sediakan. Jadi Bapak Ibu tinggal ganti berdasarkan ini aja. Nah, di bab 1 ini introduction Bapak Ibu ya, dan memasuk sudah termasuk dengan yang namanya literature review di dalamnya. Ya. Nah, di bab 2 aja itu research methodology ya. Research methodology ada metodologinya Bapak itu apa? Kayak misalnya Bapak Ibu membahas tentang comments ya. Bahaslah di research methodology itu bagaimana sih comments itu bekerja ya, sama terhadap penelitian yang Bapak Ibu. Nah, ini foto gambar itu ditulisnya di seperti ini gitu ya, di bawah captionnya sudah disediakan juga, tinggal di ini aja ya, gunakan table seperti ini juga, table di atas. Nah, 3 result and discussion ini yaitu tadi hasil dari penelitian Bapak Ibu di bab 3 ya. Lalu bab 4-nya itu adalah penutup, itu conclusion, satu paragraf. Dan diakhiri dengan references. Nah, ingat Bapak Ibu, referensinya itu kami menganjurkan Bapak Ibu pakai Mendeley ya. Setidaknya karena ini akan membantu Bapak Ibu bahwa enggak harus mentik manual lagi referensinya gitu ya. Tapi jadinya lebih apa ya, lebih enak deh ibaratnya. Jadi Bapak Ibu tidak capek-capek lagi gitu ya. Dan otomatis kurang lebih minimumnya harus 15 ya jumlah referensinya ya. Jadi Ibu perhatikan sekali ya. Kenapa referensis ini harus segini kurang lebihnya? Baik lagi, kita ingin meningkatkan kualitasnya papernya Bapak Ibu ya. Papernya Bapak Ibu itu bagus, referensinya bagus dan terkini ya. Kalau bisa 5 tahun ke belakang referensinya tahunnya, itu lebih baik lagi. Ya agak lewat dikit boleh dah ya, tapi minimum aja ya persentasenya. 5 tahun ke belakang itu sudah bagus ya. Dan kita pakai, saya tulis di sini enggak ya. Nah, untuk referensinya pakai apa? Apa version 6? Mohon maaf ya, Pak. Yang ibarat ya? Pak Budi, itu screen-nya masih di PowerPoint ya. Bisa di share screen yang Bapak. Oh, gitu. Oke. Tunggu. Berarti saya tadi ini ngomong aja ya berarti. Ya, oke, tar dulu ya. Saya stop dulu. Saya share lagi ya. Mana ya? Ya, saya share yang di sini deh. Oke. Ya, saya ulangi lagi ya. Sedikit ya, sedikit aja kok ya. Ini jadi Bapak Ibu tinggal perlu ini aja ya, mengganti format-format yang ada yang sudah disediakan oleh kami di JISA template-nya. Ya, jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi apa menyusun dari awal lagi, ikutin author guidelines-nya, udah ikutin aja yang seperti ini, tinggal diganti. Ini saya tadi sudah sampaikan di introduction, bab introduction itu sudah termasuk tinjauan pustaka ya. Udah masuk ini di bab satunya. Jadi nggak dipisah ya tinjauan pustakanya atau apa literature review juga ada babnya, tapi udah masuk ke sini menjadi bagian daripada introduction. Lalu yang kedua, research methodology. Yang bab ketiga ini ada gambar, tinggal diikutin formatnya seperti ini, ikutin aja ya. Sama table juga seperti ini, ikutin aja, disesuaikan. Sama juga ada equation juga seperti ini, bentuknya equation, pakai equation ya Bapak Ibu, jangan ngetik satu-satu ya, pakai equation aja ya. Jadi sama ini hasilnya, dan otomatis ada bab penutupnya, bab 4 itu conclusion. Jadi cuma ada 4 bab aja ya Bapak Ibu. Nah, references-nya itu nanti minimal 15 reference tadi yang saya sudah sampaikan, dan minimal pakai reference manager deh biar gampang kalian Bapak Ibu juga, dan kami juga pengelola jurnal juga gampang, tinggal menyesuaikan aja, tinggal ambil aja. Oke, ini gini ya. Jadi mempermudah Bapak Ibu, mempermudah kami juga di pengelola jurnal juga gitu. Dan yang terakhir ini untuk references-nya pakai apa ya Bapak Ibu? American Philosophical Association apa versi 6.0, di mana pakai yang numbering. Ya, yang numbering. Ya, ini semua bisa di-download sama Bapak Ibu di website-nya JISA. Nanti di kolom chat saya share deh untuk apa alamat JISA-nya, website JISA-nya, jadi Bapak Ibu bisa melihat sendiri kayak gimana. Ya, oke, saya rasa cukup ya dari saya. Yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu, materinya tentang saya adalah tentang pengenalan dari JISA itu seperti apa, sama otomatis mengapa workshop ini memang penting diadakan.
karena benefitnya itu bukan hanya untuk ke Bapak Ibu saja, tapi juga ke kamu juga. Jadi kita saling membantu. Ya, baik. Terima kasih. Yang itu saja yang saya bisa sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Andi selaku moderator. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bapak Budi Arif Itama, ST MMSI yang telah menyampaikan fokus dan jurnal scopes, author guidelines, dan sisa templates. Lalu selanjutnya kita menginjak ke acara kita, ke sesi yang ketiga, yaitu mengenai station reference with FOSS and Mendeley yang akan disampaikan oleh Bapak Ketut Bayu Yoga Bintoro, Eskom MCS. Waktu dan tempat kami persilahkan, Bapak. Silahkan. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Pak Handi atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat, Kaprodi Teknik Informatika, Bapak Yadar Bulah, Eskom, Mkom, kemudian para editorial dari jurnal JISA, kemudian para authors, dan pembicara lain yang hadir pada kesempatan hari ini. Selamat pagi semuanya, semoga diberkati Tuhan Yang Maha Esa selalu. Oke, menarik sekali dua paparan yang tadi disampaikan baik dari Pak Yadar Bulah dan Pak Budi. Kemudian mungkin di sesi ini kita akan lebih memperdalam lagi. Tadi di sesi sebelumnya Pak Budi sudah menyatakan bahwa di sana itu terdapat scope, ya, ada scope dari penelitian atau jurnal-jurnal yang bisa diterbitkan di JISA. Kemudian di situ juga ditekankan adanya kualitas papernya. Jadi harus punya standar yang ditentukan oleh penerbitnya dalam hal ini JISA. Ya, tapi kita akan bahas itu lebih jauh lagi. Jadi tidak hanya dari di sisi untuk publikasi JISA-nya, ya, tapi mungkin saya akan juga men-sharingkan atau memberikan gambaran bagaimana sih caranya melakukan literatur review, ya. Ini karena ini literatur review ini nanti akan dihubung-hubungkan atau berkaitan nanti dengan bagaimana caranya membuat daftar pustaka, citasi, bahkan juga dalam menentukan atau membantu kita menentukan kita mau publikasi pada jurnal yang mana. Karena kan tadi disebutkan bahwa ada scope, ya, dari setiap jurnal itu punya scope, ruang lingkup yang bisa dimasukkan itu. Ya, jadi kita juga harus menentukan atau bisa menilai kira-kira paper atau hasil penelitian yang sudah kita berikan, yang sudah kita buat itu bisa di-upload pada jurnal yang scope-nya seperti apa. Dan sebaliknya juga, itu juga bisa dipakai oleh para editorial dari JISA untuk menilai authors-nya, ya, untuk menilai kira-kira authors mana yang memang sudah berkaitan atau beririsan, ya, scope-nya dengan apa yang ditentukan gitu. Nah, oke, sebelumnya sebelum kita lanjut lagi, mungkin izinkan saya untuk melakukan share screen. Ouch. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Nah, materi yang saya sampaikan hari ini judulnya berbeda, ya, sedikit berbeda dengan apa yang disampaikan moderator, tapi berkaitan. Ya, judul yang saya sampaikan pada pagi hari ini judulnya adalah Bibliometric Analysis dan Management Reference. Nah, ini merupakan sebuah pengantar untuk menjelaskan dua buah atau dua aplikasi yang sangat powerful yang bisa digunakan dalam tahapan bibliometric analysis dan memanage atau manajemen referensi. Di mana bibliometric analysis nanti kita akan berbicara atau mengenal tentang aplikasi FOSS Viewer. Kemudian untuk manajemen referensi, tadi sudah disampaikan bahwa kalau bisa papernya Bapak Ibu sekalian itu dibuat gitu, ya, menggunakan salah satu reference manager, ya, salah satunya adalah Mendeley. Gitu, ya. Mungkin di slide Mendeley ada Zotero, ada EndNote dan sebagainya. Ya, boleh saja gitu, ya.
Akan tetapi dalam kesempatan pada pagi hari ini saya akan coba memperlihatkan atau mengenalkan juga bagaimana Mendeley itu, ya, bagaimana Mendeley, kemudian gunanya seperti apa dan lain sebagainya. Gitu. Ya, izinkan nama saya Ketut Bayu Yoga Bintoro, Eskom MCS, gitu. Merupakan salah satu dosen di Teknik Informatika Universitas Trilogi. Dan kalau di JISA mungkin saya masuk di editorialnya, ya. Jadi editorial, salah satu editorial board dari jurnal JISA. Baik, lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini Bapak Ibu. Jadi ini ada satu kutipan, ya, quote dari Albert Einstein. Kalau kita sudah tahu apa yang kita lakukan, apakah itu masih bisa disebut sebagai sebuah research? Gitu, ya. Karena research ini sebenarnya bukan hanya nanti, kalau kita ngomongin nanti berkaitan dengan literatur review, kita tidak hanya ngomongin tentang publikasinya saja, tapi kita akan berbicara juga dari mulai ide, kemudian merumuskan masalah, membuat literatur review, bagaimana merancang penelitiannya, bagaimana melakukan penelitiannya, bagaimana membahas, menganalisis, kemudian membuat kesimpulan, kemudian juga di akhir mungkin nanti ada bagaimana cara membuat laporan, gitu ya, bagaimana menemukan jurnal yang cocok dengan skop penelitian kita dan lain sebagainya. Jadi ada banyak, ya, ada banyak tahapan. Dan salah satu fundamental, yang salah satu pengetahuan fundamental adalah penelitian yang kita lakukan, kalau bisa itu adalah merupakan penelitian yang memang kita ingin tahu. Kita melakukan karena memang kita ingin mencoba mempush diri kita menemukan sesuatu hal yang baru yang kita belum tahu sebelumnya, gitu. Atau memperbaiki sesuatu yang sudah ada, ya. Nah, sehingga nanti ini akan juga berkaitan dengan kualitas publikasinya. Alangkah baiknya jika publikasi yang kita lakukan itu memiliki nilai kelebihan atau pengembangan atau keterbaruan, gitu ya, dari penelitian-penelitian yang ada atau yang sudah established sebelumnya. Jadi bukan merupakan repetisi, bukan merupakan perulangan dengan sedikit modifikasi yang tidak signifikan, gitu. Nah, untuk sebagai dasar fundamental riset ini, salah satu tahapan yang memang sangat penting, gitu, adalah melakukan literatur review atau studi literatur. Ya. Nah, sebelum lanjut lagi sampai kita ngomongin ke studi literatur, nah, ini adalah topik pada sesi kita, pada pertemuan sesi 3 ini, ya, yaitu nanti saya akan membahas sedikit tentang tahapan penelitian tahapan untuk publikasinya. Kemudian kedua tentang manajemen literasi, nanti kita akan membahas atau ada beberapa screenshot juga dan penjelasan tentunya tentang software Mendeley, ya. Jadi langsung nanti kita contohkan pakai software Mendeley-nya. Kemudian nomor tiga itu, tahapan nomor tiga adalah tentang analisis bibliometrik, ya. Nah, di sini kita akan fokusnya ke bagaimana melakukan proses mapping literasi pada bidang Bapak, yang Bapak Ibu sukai atau yang Ibu kuasai, gitu ya. Nanti kita akan menggunakan namanya software FOSS Viewer. Kemudian di sesi keempat nanti ada diskusi dan penutup. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, karena sebelum kita benar-benar melakukan publikasi di sebuah paper, gitu ya, tentunya Bapak Ibu sekalian sudah atau harus melalui beberapa tahapan penelitian, gitu. Mulai dari nomor satu, di kalau saya definisikan ada beberapa tahapan, ya, 1-5 plus minus seperti ini, tapi bisa juga ada yang lebih didetailkan, ya, bisa juga 6 atau 7 langkah sebetulnya, tapi saya persingkat, gitu, ya. Jadi mulai dari penentuan latar belakang, studi literatur, desain penelitian, bahasan, kesimpulan, dan lain sebagainya. Itu tahapan panjang yang memang nantinya merepresentasikan kualitas nanti, ya. Nanti akan terlihat kualitas dari hasil penelitian yang Ibu Bapak sudah buat. Nah, dari kelima tahapan tadi tentunya kita ingin
hasil penelitian kita itu atau laporan penelitiannya diterbitkan gitu, sehingga orang lain juga dapat membaca atau menerima manfaat gitu ya, salah satunya di jurnal JISA ini gitu, sehingga jurnal JISA juga menjadi tempat atau bagian penting untuk mempublikasikan, untuk mendistribusikan hasil penelitian-penelitian penting yang telah Ibu Bapak lakukan atau sudah dijalankan gitu ya. Sehingga harus ada kesinambungan, harus ada apa ya, saling tektok ya, dalam kalau bahasa saya tektok gitu ya. Jadi harus matching nih antara si authors dengan publisher-nya dalam hal ini JISA ya. Untuk mentektokkan itu, link-nya atau garis merahnya tentunya adalah kualitas penelitian yang Ibu Bapak telah sampaikan atau mungkin sudah disubmit ya, atau mungkin sekarang sudah tahap review dan lain sebagainya. Gitu ya, jadi itu penting ya. Nah, sedikit sebenarnya pada saat kita melakukan penelitian sangat penting untuk melakukan, untuk mendefinisikan urgensi penelitiannya. Kemudian kontribusinya apa dalam ilmu pengetahuan mungkin ya. Kemudian manfaatnya untuk siapa dan lain sebagainya. Kemudian kedua itu studi literatur. Ya, studi literatur kita ngomongin tentang, kita berbicara tentang teori, temuan, bahan penelitian yang dijadikan acuan dalam landasan kegiatan penelitian. Ya, kemudian tahap ketiga desain, kita berbicara tentang metode penelitiannya untuk menjawab ya urgensi atau permasalahan yang tadi sudah kita angkat sebelumnya. Ya, setelah itu dari desain penelitiannya sudah dibuat, nanti kita membuat tahap berikutnya adalah bahasan dan analisa hasil penelitian, yaitu untuk menjawab tujuan penelitian itu sendiri ya, di samping berikutnya melakukan kesimpulan dan persiapan untuk pembuatan laporan ya. Nah, sebetulnya yang sesi kita akan berbicara tentang studi literatur, yaitu pada tahapan nomor 2 ini ya. Akan tetapi pada kenyataannya studi literatur ini ternyata sangat-sangat menentukan semua tahapannya ya, sehingga bahkan sampai tahapan laporan penelitian atau publikasi ya, atau nanti ke publikasi bikin paper. Salah satu poin penting, salah satu poin yang bisa merepresentasikan kualitas penelitian atau kualitas paper yang dihasilkan dari author atau tim author, yaitu adalah ininya, studi literaturnya, kemudian bagaimana cara menulis studi literaturnya, bagaimana membuat citasi dan sebagainya. Nah, sehingga sangat penting bagi kita untuk mendasari langkah penelitian kita dari awal dengan studi literatur yang mumpuni gitu ya. Artinya berasal dari sumber yang terpercaya, memiliki kualitas yang baik ya. Jadi argumen-argumen yang kita sampaikan di paper atau di bagian dari penelitian kita, mungkin skripsi atau disertasi atau tesis gitu ya, itu memang argumen yang berasal dari sumber-sumber yang valid gitu ya. Bahkan biasanya kita melakukan studi literatur dulu secara mendalam sebelum kita sampai pada atau menentukan latar belakang penelitian gitu ya. Walaupun kalau kita lihat pada struktur skripsi atau tesis atau disertasi, studi literatur itu tahapan nomor 2 gitu ya. Yang pertama latar belakang dulu, kedua studi literatur. Tapi pada prakteknya gitu ya, kita diawali dengan studi literatur gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih banyak tentang bagaimana melakukan studi literatur, kemudian dalam kaitannya dengan software bibliometric analysis dan reference manager yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Gitu. Oke, so kita harus mulai dari mana karena tahapan itu begitu panjang. Pertanyaan yang kita bisa lakukan adalah kita harus mulai dari mana? Ya. Nah, mulai dari mana ini sebenarnya ada dua sisi ya. Kita dalam hal ini kita mau memulai penelitiannya atau kita mau mempublikasikannya kemana, itu ada dua hal yang berbeda sebenarnya. Nah, dua hal tadi dasar yang membuat suatu dokumen penelitian itu menjadi
valid ataupun memiliki kualitas, yaitu dari tadi saya sudah sebutkan dari studi literatur. Ya, jadi baik kita mulai ini untuk melakukan untuk proposal penelitian skripsi, disertasi ataupun tesis mungkin ya, itu semua itu dilakukan dari studi literatur. Demikian juga dengan pada saat kita mulai untuk melakukan pelaporan, kemudian publikasi, tentunya studi literatur ini menjadi bagian yang sangat penting yang juga dinilai menjadi salah satu poin besar ya tentang validitas atau kualitas dari paper yang sudah atau yang mau diterbitkan gitu. Nah, ini sedikit kita bahas tentang studi literatur. Oh iya, mohon maaf Pak Handi, berapa waktu yang disediakan untuk saya? 40 menit, Pak. Oh, 40 menit, baik. Oke, studi literatur. Ini ada saya sharing ya, Bapak Ibu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu juga punya lebih banyak mungkin tujuan lebih tahu tentang studi literatur, tapi ini berdasarkan pengalaman saya sih ya. Jadi saya melihat tujuan dari studi literatur itu, yang pertama kita ingin dulu mengumpulkan ya teori, fakta, bahan penelitian yang nantinya akan jadi landasan kita melakukan kegiatan penelitian. Ya, namanya disebut landasan, berarti dari awal itu sudah dilandasi atau sudah sebelum jadi judul bahkannya itu sudah tahu kita. Atau kalau kita sudah punya judul, judul itu sudah merepresentasikan atau sudah memiliki landasan penelitian yang kuat, landasan akademis yang kuat gitu ya. Nah, salah satu gunanya atau salah satu proses yang dilalui yaitu literatur review ini. Gitu. Ya. Kemudian ini juga akan memperlihatkan kerangka pemikiran tentang pemecahan masalah yang sudah diuraikan dalam bab sebelumnya. Nah, ini mungkin kaitannya nanti dengan kalau sudah dalam bentuk proposal penelitian atau mungkin sudah dalam bentuk skripsi gitu ya, biasanya kerangka pemikiran itu nanti ada di bab 2. Kita memperlihatkan juga apa sih yang mau diteliti, kemudian apa saja bahan-bahannya secara ringkas, kemudian kira-kira skupnya seperti apa dan lain sebagainya ya, itu ada juga dijelaskan di tahapan studi literatur. Yang ketiga adalah memposisikan penelitian memposisikan penelitian yang akan dilakukan dan keterhubungannya. Saya mau gabungin deh sama nomor 4 sekalian, yaitu mengidentifikasi gap penelitian ya. Jadi selain kita ingin tahu nih posisi kita itu ada di mana, ya posisi judul kita, topik penelitian kita sebenarnya ada di mana sih dibandingkan dengan paper-paper atau penelitian-penelitian yang relevan dengan kita yang sudah publish sampai sejauh ini, gitu ya. Bagaimana keterhubungan paper satu dengan paper yang lainnya yang akan menjadi landasan kita untuk melakukan untuk membuat judul atau merumuskan permasalahan. Ya, itu sangat-sangat penting dilakukan. Kemudian kita juga nanti ya, melalui proses studi literatur ini kita mengidentifikasi gap penelitian ya. Mungkin kalau di skripsi namanya rumusan permasalahan gitu ya. Atau kalau di disertasi mungkin research question-nya. Jadi apa gap-nya, apa perbedaannya antara yang kita mau buat dengan apa yang sudah ada, apa yang sudah established di dunia ini terkait tema riset yang memang kita mau angkat gitu ya, untuk menemukan perbedaannya ya. Jadi ada gap-nya, kemudian dari gap itu nanti kita tahu posisinya, kita ada di mana dan saling terkait, kita berkaitan dengan, kita akan mengaitkan apa yang kita buat ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Ya, itu. Nah, untuk memposisikan penelitian dan keterhubungannya, salah satu tools yang kita bisa pakai adalah nanti ada force viewer ya. Jadi kan ini ada keterhubungan atau mappingnya antara yang tema riset atau topik yang kita membuat dengan penelitian yang lain. Salah satu tools yang kita bisa pakai adalah menggunakan force viewer. Itu.
Nah, ini ada bobot presentase tahapan penelitian Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya sangat subjektif sih gitu. Ya, jadi kalau saya sih saya 40% itu memang saya fokuskan ke literatur review. Ya. Jadi effort yang lebih gitu ya, kalau ini dinilai dari effortnya gitu. Literatur review itu bobotnya 40% karena untuk benar-benar menemukan perbedaan antara yang kita mau buat dengan apa yang sudah ada sebelumnya. Dan itu kadang membutuhkan effort yang sangat yang lebih banyak gitu ya dibandingkan dengan tahapan sebelumnya. Tahapan berikutnya ya. Mungkin kalau kita hubungkan dengan desain penelitian ya, seringkali paper-paper yang kita baca dalam tahapan literatur review, beberapa desain penelitiannya bisa kita coba gitu. Kemudian kita sesuaikan dengan apa yang kita mau kembangkan gitu ya. Ya. Itu jadi kalau desain penelitian atau di bab 3 gitu ya, misalnya itu lebih udah ada panduannya, udah ada dasarnya. Nah, dasar itu dia dapatkan dari literatur review. Tapi yang sulit itu adalah menemukan tadi. Menemukan gap penelitiannya, kemudian memposisikan paper kita atau penelitian kita itu di mana pada tema riset tersebut ya. Bagaimana keterhubungannya? Nah, itu kadang saking banyaknya sumber gitu ya. Saking banyak sumber justru membuat kita semakin bingung, semakin bias gitu. Sehingga ada beberapa tips nanti yang mungkin juga saya sampaikan ya, sehingga ibu Bapak Ibu tuh kalau melakukan studi literatur dapat banyak literatur gitu ya, banyak pustaka, banyak referensi justru tidak membuat Bapak Ibu makin bingung gitu. Karena saya juga merasakan hal yang sama ya. Jadi punya akses untuk banyak publisher, Scopus dan sebagainya, IEEE, itu banyaknya paper itu justru membuat jadi lebih bingung dan nggak tahu harus bacanya dari mana gitu ya, mana dulu yang dibaca. Nah, itu salah satu penting nanti kita membahas tentang post viewer ya, salah satunya untuk itu gitu. Nah, ini kalau desain penelitian bobotnya 20%, jadi effortnya menurut saya 20%, jadi itu mengalir aja gitu. Kemudian bahasan analisa ini sangat tergantung nanti dengan ini kita sih, topik kita ya. Topik kita apa, dengan desain yang sudah kita buat, bagaimana menjalankannya. Jadi udah flow gitu ya. Jadi udah flow. Yang tidak flow itu sebenarnya adalah pada saat literatur review di tahapan awal kita melakukan penelitian. Itu. Ya, tapi kalau nanti ini tujuannya adalah untuk mempublikasi ke suatu jurnal, tentunya literatur review ini juga menggunakan literatur yang sama pada saat kita membuat penelitian kita. Jadi udah flow juga, jadi nggak dari nol lagi. Jadi kita mungkin tinggal fokus ke formatting, bagaimana melakukan citasi, kemudian daftar pustakanya valid atau tidak, memperbaiki daftar pustakanya dan lain sebagainya. Jadi lebih mudah. Gitu. Oke. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa studi literatur itu setelah kita mengumpulkan literasi dan berikutnya adalah melakukan analisis bibliometrik. Nah, manajemen literasi. Nah, ini sebenarnya semalam pada saat membuat PowerPoint ini ada satu pertanyaan sih yang menggelitik saya gitu, yaitu saya balik lagi, kita melakukan mengumpulkan literasi dulu, artinya kita download dulu gitu ya paper-paper yang relevan dengan apa yang kita mau yang akan melandasi penelitian kita gitu ya, atau kita membuat mapping dulu. Jadi mungkin kita punya dalam tanda kutip perkiraan judul, kita mapping dulu di mana kira-kira judul ini dibandingkan dengan tema judul ini dalam tema riset yang relevan gitu ya. Misalnya kalau saya kan ada di autonomous vehicle ya. Misalnya kalau kita mau fokus di vehicle to vehicle communication, bagaimana tuh keterkaitan vehicle to vehicle communication dalam tema kita di bidang misalnya autonomous vehicle. Nah, jadi kita mau mapping dulu atau kita mau ngumpulin literatur dulu gitu. Ya. Nah, ini sebenarnya bisa
bergantian, bisa dulu-duluan ya, kita bisa melakukan analisis dulu atau mengumpulkan literasi dulu ya. Tapi untuk menghasilkan bibliometrik yang baik gitu ya, biasanya didasarkan pada literatur gitu, sehingga atas dasar itu mungkinnya saya mencoba untuk menyusun PPT ini ya. Yang pertama dilakukan adalah melakukan manajemen literasi, artinya kita mendownload dulu, mendownload, mengumpulkan teori, temuan dan temuan, bahan-bahan kajian dan sebagainya, kita kumpulkan dulu gitu. Nah, ini ada suatu piramida yang saya ambil dari Prof. Hasibuan ya, di buku metodologi penelitian. Ya, ternyata kalau kita lihat, ide itu ada di ujungnya ya, ada di paling atas ya, ada di paling atas, sehingga saat ide ini kita mau wujudkan dalam bentuk penelitian atau mewujudkan tujuan penelitian itu sendiri, tahapan-tahapan, ada beberapa tahapan panjang yang harus kita lakukan ya, seperti mengumpulkan literatur, melakukan diskusi, mungkin juga kita melakukan research, pre-research gitu. Pre-research itu melakukan riset mandiri dulu sementara gitu, untuk melihat kira-kira, bahkan mungkin kalau teman-teman authors atau bapak ibu mungkin kadang bingung nih, saya kepakarannya ada di mana, atau saya suka di bidang apa di dalam ilmu komputer gitu ya. Nah, mungkin kita juga meresearch diri kita sendiri gitu, yang meresearch diri kita sendiri, kira-kira apa yang kita mau kedepannya, kita mau melakukan penelitian di bidang apa, atau kita melakukan publikasi di tema riset atau scope yang seperti apa. Mungkin kita juga melakukan riset itu sendiri dalam diri kita, yang salah satu prosesnya itu dilakukan untuk menemukan itu adalah melakukan diskusi, dan kita belajar mandiri dan lain sebagainya ya. Jadi kalau kita lihat makin ke bawah ini, coach, makin ke bawah ya, makin ke bawah itu tahapannya makin melebar. Artinya apa? Kalau kita kaitkan dengan effort gitu ya, kalau ini merupakan sebuah effort, effortnya makin ke bawah itu makin banyak. Kalau kita buatkan kaitkan dengan kuantitas dari banyaknya literatur gitu, makin ke bawah itu juga makin banyak. Makin banyak literatur seringkali membuat kita bias ataupun bingung, kita mau mulai dari mana, kita mau baca yang mana gitu. Ya, itu juga saya sudah sampaikan sebelumnya ya, dan saya juga merasakan hal itu juga gitu. Sebaliknya juga dengan kalau nggak ada literasinya atau nggak ada literatur yang mendasari calon judul kita gitu, itu juga beresiko sangat tinggi gitu ya, beresiko sangat tinggi untuk kita jadi nggak tahu judul atau topik riset kita itu sudah sejauh mana dibandingkan orang lain di luar sana. Nah, itu juga jauh lebih berbahaya ya. Tuh, jadi ini tahapan yang sangat krusial. Ya, untuk tahapan sedemikian, untuk tahapan manajemen literasi, salah satu tools yang saya pakai, yang biasanya saya pakai, yaitu Mendeley. Terus, untuk apa gunanya Mendeley? Ya, jadi ini sharing ya, Bapak-Ibu. Jadi, saya menggunakan Mendeley itu biasanya untuk 4 hal. Yang pertama itu untuk library penelitian saya, yang mungkin bibliografi gitu ya. Jadi saya mengumpulkan semua literatur yang saya kumpulkan dari internet, dari buku, atau ya itu saya kumpulkan di satu aplikasi Mendeley. Mungkin Ibu Bapak atau teman-teman sekalian bisa menggunakan software lain seperti EndNote, kemudian Zotero dan lain sebagainya, itu boleh saja gitu ya. Akan tetapi secara prinsip itu sama ya. Jadi salah satu gunanya sebagai library kita gitu, library digital gitu ya. Kalau di kampus ada perpustakaannya dalam bentuk buku fisik, kalau ini adalah library kita untuk satu riset spesifik ya. Nah, ini library khusus kita gitu. Kemudian ini sangat-sangat membantu saya gitu ya dalam format penulisan dan daftar pustaka ya. Jadi nanti Ibu Bapak, daftar pustakanya kalau bisa dibuat dengan reference manager.
baik itu Mendeley ataupun yang lain ya. Jadi jangan ditulis secara manual gitu. Selain akan merepotkan ibu bapak juga, yang kedua itu kualitasnya juga jadi mungkin akan ada banyak kesalahan penulisan dan lain sebagainya. Ya, jadi gunakan tools salah satunya adalah Mendeley ini. Kemudian yang ketiga itu mengolah dokumen referensi. Salah satu yang sering saya pakai, saya biasanya kalau saya buka Mendeley, saya baca paper, saya langsung ngedit atribut papernya di situ, ya. Atribut papernya di situ kalau ada yang kurang seperti tahun dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian saya juga di dalam isi dari paper tersebut saya biasanya melakukan highlighting atau melakukan note, memberikan catatan-catatan pada bagian-bagian penting di paper itu yang nanti kalau misalnya pada saat itu saya nggak bisa baca langsung secara sungguh-sungguh, saya bisa baca itu di kemudian hari dengan catatan-catatan yang sudah pernah saya buat sebelumnya gitu ya. Nah, itu semua saya lakukan itu melalui reference manager. Gitu. Kemudian yang keempat, kita membuat pengelompokan topik dan membantu analisis bibliometrik. Ya. Tadi saya bilang kalau tadi di awal di nomor satu tadi ada library penelitian. Alangkah baiknya nanti dalam library penelitian itu kalau kita drop down lagi ada saat dalam bentuk folder, ada satu folder misalnya folder penelitian A gitu. Penelitian A ini memang khusus berisi library tentang penelitian A ya. Jadi untuk mendrop down penelitian A itu nanti ada sub folder lagi. Kita kelompokkan berdasarkan yang sesuai dengan ininya apa topik tersebut gitu. Misalnya kalau tadi kita ngomongin tentang misalnya vehicular ad hoc network atau VANET gitu ya. Penelitian kita tentang VANET. Nanti mungkin di bawahnya ada penelitian tentang V2V communication ya. Vehicle to environment atau vehicle to infrastructure communication. Ada berkaitan juga mungkin crash avoidance system gitu ya. Jadi kita ATKUS ini membantu kita untuk mengelompokkan topik-topik di mana setiap topik yang dalam bentuk folder tadi itu berisi paper-paper yang hanya membahas tentang itu. Jadi paper kita nggak kita masukin dalam satu folder dan kita acak, ya itu akan sangat membuat kita bingung sendiri nanti di akhir gitu. Dan yang berikutnya adalah ini membantu analisis bibliometrik yang akurat. Ya, jadi tahapan kalau kita punya literasi yang baik, kita simpan dengan baik, kita kelola dengan baik, ini sangat-sangat bermanfaat saat kita melakukan mapping menggunakan tools bibliometrik yaitu FossViewer dalam hal ini gitu ya. Oke, berikutnya ini kita sudah masuk ke Mendeley-nya. Nah, nanti di sesi akhir ada diskusi. Mungkin di PPT ini saya akan hanya memperlihatkan tampilan Mendeley seperti apa secara garis besar ya. Nanti mungkin kalau ada yang mau bertanya atau didemokan, demokan. Chatbotnya waktunya nggak cukup untuk itu. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa ini 4 ada 4 tampilan atau bagian dari Mendeley. Yang pertama ini untuk sebelah kiri ini sebenarnya kalau saya ibaratkan ini seperti poin nomor 4 ini ya, membuat pengelompokan topik. Nah, jadi di sini itu topik kita. Jadi riset kita apa? Ya, riset kita apa atau topik kita apa? Kita buat salah satu folder di sini. Kemudian dalam hal ini saya contohkan jaringan komputer gitu, JARCOM. Di dalam JARCOM itu kalau diklik itu biasanya ada sub foldernya dan nanti akan berisi semua paper-paper yang berkaitan dengan JARCOM itu sendiri. Ya, untuk penamaan sih sebenarnya Bapak Ibu bebas. Gitu. Ya, ada paper-papernya. Kalau bisa itu tidak hanya sekedar paper yang berisi judulnya atau atribut-atributnya saja. Kalau bisa itu berisi papernya juga yang bisa di-download gitu ya. Ada paper fisiknya nih. Karena di Mendeley kita juga bisa hanya atribut papernya kayak judulnya atau sekedar dia tidak ada filenya gitu ya. Seperti kalau kita pakai software lain, publish dan perish tuh, terus kita masukkan dia ke
Mendeley itu nggak ada logo ininya nih, nggak ada PDF-nya ya, nggak ada logo PDF-nya. Kalau bisa sih, kalau bisa ini ya ini udah ada physical-nya, ada paper-nya gitu. Ya. Kemudian ini ada kita bisa filter berdasarkan nama authors-nya. Kemudian di sini ada bagian untuk mengedit paper-nya. Misalnya gini, ini dari Bow Sofalahah gitu ya. Saya klik di sini muncul ini atribut-atribut paper-nya. Mungkin di paper yang kita baca ada tahunnya, tapi di sini di atribut identifier dari paper itu belum ada tahunnya. Jadi kita bisa edit di sini, bisa tambahkan years-nya sesuai dengan paper-nya. Ini kalau bisa di years, volume, issue, page, nama jurnalnya gitu ya. Itu kalau bisa dilengkapi karena nanti akan sangat berguna pada saat kita membuat daftar pustaka. Ya, secara otomatis ini semua akan muncul. Ya, atribut ini semua akan muncul sehingga daftar pustaka kita lengkap. Gitu. Kemudian yang saya lakukan tadi biasanya kalau dengan tools Mendeley saya biasanya meng-highlight langsung. Nah, tadi ini ada my library itu tampilan sebelumnya, ada my library. Kemudian di sini ada paper yang saya buka. Dalam paper yang saya buka itu saya bisa langsung nih melakukan editing gitu ya. Bukan mengedit isinya gitu, tapi mungkin untuk kepentingan kita membaca kita bisa melakukan highlighting bagian-bagian yang penting untuk kita, baik itu bentuknya highlight kayak gini nih pakai di stabilo gitu ya, ataupun dengan pakai note gitu ya, pakai note seperti ini. Jadi kita nggak perlu lagi buka software seperti Adobe Reader atau Nitro, kita bisa langsung melakukan itu di Mendeley. Dan begitu kita melakukan note, kita nggak perlu lagi tuh yang namanya nge-save ya, udah otomatis di-save kalau Mendeley-nya ditutup atau dimatikan komputernya itu udah otomatis di-save, jadi nggak bakal hilang. Kemudian kalau kita mau mengekspor, jadi kadang kalau dalam proses penelitian ada supervisor kita pengen tahu kita udah baca atau belum papernya, nah kita bisa tuh mengekspor sekalian dengan note, sekalian dengan highlighted yang kayak gini ya. Jadi yang diekspor ke supervisor kita tuh bukan hanya paper yang kosongan gitu, tapi sudah hasil note kita, udah ada note-nya, udah ada highlight-nya dan sebagainya. Gitu. Ya, itu salah satu kelebihannya tools ini. Kemudian tools Mendeley juga memiliki atau mempunyai add-ons untuk di Word ya. Saya pakai Word yang masih 2016. Itu ada add-ons-nya di tab reference gitu ya, di tab reference. Nanti kalau Ibu Bapak Ibu sudah menginstal add-ons tersebut, add-ons tersebut nanti akan muncul di sini, akan muncul di Word dan bisa kita gunakan langsung untuk memodifikasi file Word kita. Ya. Terutama nanti yang berkaitan dengan daftar pustaka ya, daftar pustaka, citasi dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ini saya contohkan daftar pustaka yang saya buat ini itu menggunakan add-ons dari Mendeley ya. Ini style-nya Harvard dan lain sebagainya. Kemudian tadi ini sudah ya, mengolah dokumen referensi ya. Di tools Mendeley tadi salah satunya adalah mengolah dokumen referensi. Tadi sudah dijabarkan sih sebelumnya ya, kita bisa mengedit ininya nih, atribut-atribut papernya atau penelitian itu sehingga kita bisa nanti akan berguna pada saat kita membuat daftar pustaka. Nah, kemudian yang salah satu juga hal yang pentingnya yaitu di add-ons yang ada di Word adalah ini nih, style-nya atau referensinya. Nah, tadi kalau di jurnal JISA itu kan menggunakan APA gitu ya. APA itu yang ini nih, American Sociological Association gitu ya. Nah, ini sudah disediakan di sana. Sudah disediakan style-nya. Jadi, begitu kita tentukan style-nya apa, daftar pustaka atau bibliografi yang kita buat untuk daftar pustaka tadi, itu sudah otomatis akan menggunakan style tersebut gitu. Jadi, kita nggak perlu lagi melakukan manual editing gitu ya. Ya,
gitu. Kemudian kita juga bisa membuat stylenya sendiri gitu. Ya, membuat style sendiri dalam hari ini kayak yang ini ada Harvard ya Harvard, ada Harvard FMIPA UGM gitu ya. Jadi ada stylenya untuk FMIPA UGM yang memang kita buat untuk spesifik project-project tertentu gitu untuk di UGM misalnya kayak gitu. Atau kita bisa menggunakan Harvard yang umum juga bisa. Nah, kita tinggal klik-klik aja. Nah, untuk yang customize ini ya, untuk yang Harvard dengan customize gini tentunya nanti ada file tersendiri yang kita import ke Mendeley kita sehingga bisa muncul di add-ons-nya Word ini. Gitu. Ya. Ini tahapan berikutnya yang sangat tadi saya sudah bilang kalau misalnya literatur atau mengumpulkan literatur yang baik akan sangat-sangat bermanfaat saat kita melakukan tahap bibliometrik analisis. Gitu, ya. Nah, apa sih itu bibliometrik analisis ya, atau analisis bibliometrik? Yaitu sebuah metode menganalisis data bibliografi ya, referensi gitu ya, yang berisi artikel atau jurnal-jurnal ilmiah. Untuk apa? Untuk menyelidiki referensi itu sendiri gitu ya, memperdalam referensi itu sendiri. Kemudian kita melakukan pemetaan. Kita pemetaan sebuah jurnal dibanding jurnal yang lainnya. Juga kita mungkin juga bermanfaat bagi tema riset kita. Ya, tema riset atau topik kita yang mau kita mau ajukan posisinya di mana dibandingkan yang sudah ada sebelumnya atau paper-paper atau publikasi yang sudah ada sebelumnya gitu. Lalu kita mengelompokkan deh. Kita kelompokkan berdasarkan beberapa nanti ada ambang batas kesamaannya gitu ya. Artikel ilmiah, misalnya artikel ilmiah untuk V2V communication terdiri dari 50 artikel itu 50 artikel itu pasti memiliki kesamaan pada satu kelompok V2V communication itu. Gitu. Ya, kemudian ini sangat-sangat penting supaya kita tidak tersesat gitu. Jadi gini, dalam tanda kutip tersesat ya. Maksudnya bias. Tadi di awal sudah dibilangin kalau kita makin banyak papernya, makin banyak paper yang kita download, kita kadang malah makin bingung. Gitu ya, makin bingung mana yang mau dibaca dan sebagainya. Apalagi nanti menentukan paper mana yang dimasukkan ke dalam daftar pustaka yang nanti bisa masuk daftar pustaka di proposal penelitian ataupun daftar pustaka yang nanti dipakai untuk publikasi di JISA gitu misalnya. Ya, itu kita tahapan analisis bibliometrik ini kita lakukan dengan catatan kita kalau bisa memiliki kumpulan literasi yang sudah valid dulu sebelumnya. Gitu. Nah, saya sudah mencoba dibalik, itu juga bisa sih dibalik ya. Kita melakukan analisis bibliometrik dulu, baru mengumpulkan, itu juga bisa supaya saya mengumpulkan materinya jadi nggak random dulu di awal gitu. Tapi pada kenyataannya lebih enak menggunakan kita mengumpulkan artikel yang random dulu. Dalam hal ini nggak hanya random 100%, tapi ada tetap berada pada jalur pada tema riset itu gitu ya. Kita bisa download-download dulu, nanti kita kumpulkan, kemudian kita analisis bibliometriknya. Gitu. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu contoh tampilan atau hasil FOSS bibliometrik menggunakan FOSS Viewer. Ya, ini ada titik-titik ini sebenarnya kesamaan ya, kesamaan antara topik satu dengan topik yang lainnya gitu ya. Ini ada jaringan-jaringan. Jadi misalnya kalau kita ngomongin tentang misalnya model predictive control ini akan ini belum kelihatan di sini. Nah, mungkin ini ya. Mungkin kalau ini kalau kita misalnya ngomongin tentang V2V communication nanti paper-paper atau topik-topik yang berkaitan dengan vehicle to vehicle communication itu nanti akan kita akan diarahkan untuk belajar tentang VANET. Nanti akan berkaitan dengan mekanisme routing, mungkin routing protokolnya, mungkin ke connected vehicle, ke security, dan sebagainya. Dari peta inilah sebenarnya kita nanti bisa mengelompokkan lebih tajam lagi referensi-referensi kita yang atau referensi-referensi yang kita mau coba atau kita mau baca untuk
sebagai landasan kita membuat proposal penelitian. Gitu. Ya, jadi peta ini penting ya. Kalau di DORA itu kan sebelum dia sampai ke tujuannya dia lihat peta dulu ya. Ke sana, ke sini atau kemana gitu ya. Ada tahapan-tahapannya. Nah, ini kita petanya, peta DORA-nya kalau melakukan penelitian sih kalau dari saya gitu. Nah, kita market shop ya, kita coba gitu. Pak Andi, apakah masih ada waktu? Masih, Pak. 5 menit lagi mungkin. Waduh, 5 menit lagi. Oke, siap. Nah, oke, ini sudah diskusi. Nah, mari. Ya, habis ini diskusi, Pak. Monggo. Mohon maaf, ini saya yang mati atau Pak Bayu yang koneksinya kurang baik ya? Pak Ketutnya kayak itu, Pak. Ketut Bayu. Oke. Atau dibalik lagi itu. Ya. Mohon maaf, Pak Ketut, masih di silent. Oke. Okay. Okay. Mohon maaf, mati listrik di tempat saya. Oh, wah, gitu. Tiba-tiba nih ya. Jadi saya pakai HP dulu. Saya share lagi screen saya sebentar. Nah, ini kita mulai pakai force viewer-nya. Nah, ini tampilannya force viewer seperti ini. Oh, mohon maaf. Apakah sudah terlihat ya, Bapak Ibu ya tampilannya? Terlihat, Pak, tapi okay. Masih ada. Masih. Apa namanya ada yang hitam Pak di sebelah ke kiri Bapak mungkin nah sudah Pak sudah ya oke okay. Nah ini oke okay, ini sebentar. Oke okay, ini belum bisa ya. Sebentar ya Pak ya. Share. Oke. Nah, kita akan coba melakukan literat apa membuat peta ya dari literatur yang sudah saya kumpulkan di Mendeley gitu. Nah, ini saya kalau saya contohkan kita create dulu. Nah, mungkin detailnya nanti dulu kita bahas dulu seperti apa prosesnya ya. Untuk pertama itu kita create map based bibliographic data. Ya, nanti bisa dengan network data dengan memasukkan URL tertentu gitu dari sumber tertentu, misalnya Scopus dan sebagainya. Bisa juga dengan bibliografik yang mungkin sudah kita dapatkan atau sudah kita kumpulkan sendiri. Nah, kita next, kita nggak mudah lah gitu ya. Kemudian ini filenya yang disupport adalah file RIS, EndNote, dan RefWork. Pastikan nanti Bapak Ibu referensinya berkaitan hanya dengan apa namanya filenya ketiga ini aja, nggak bisa yang lain gitu. Nah, kita next, kemudian kita mencari dulu gitu ya, mana yang file mana yang kita mau fokuskan. Misalnya, nah ini saya sudah bikin sih sebenarnya, kita coba dulu ya, nanti kita coba kalau belum ada dari nol seperti apa. Kita okein. Kemudian kita next lagi. Nah, ini ada authorship sama co-occurrence. Kalau authorship yang peta nanti atau gambaran visualisasinya itu akan berupa authors-nya, nama authors-nya. Nah, kalau kita mau berdasarkan topik atau keyword-nya, kesamaan keyword, kita pakai yang co-occurrence.
ya. Jadi unit analisa pakai keywords yang ada di sebuah paper gitu. Di mana kalau dalam paper kan ada keywordsnya dan ada beberapa keywords yang kita bisa pakai pada setiap paper dan itu semua dikumpulkan jadi satu, digabungkan nanti dibuatkan petanya secara keseluruhan gitu, seperti itu. Kita pakai yang full counting aja dulu. Nah, kemudian ini minimum number of keywords ya. Jadi artinya semakin sedikit threshold-nya gitu, semakin sedikit threshold-nya ada makin banyak keyword yang sama gitu. Jadi kalau threshold kesamaan kita makin tinggi, tinggikan semakin dikit juga kesamaannya antara keyword yang pada paper A dengan paper B, paper C dan sebagainya. Ya mungkin kita buat pakai, kita contohkan aja pakai yang 4 gitu ya misalnya. Kemudian kita next. Nah, keywordnya ada beberapa keyword yang mau diselek gitu ya. Misalnya kita ambil ya 55, kita next lagi. Nah, di sini ada normalisasinya Bapak Ibu. Nah, di tahap normalisasi ini sangat penting. Jadi ada beberapa keyword, karena dia berdasarkan keyword, jadi ada beberapa keyword yang memang sama gitu. Jadi misalnya gini, mungkin ditulisnya beda, tapi artinya sama. Misalnya V2V gitu ya. V2V ini memiliki kesamaan nanti dengan misalnya V2V communication. Ya, kalau ibu mau, Bapak Ibu mau pakai V2V communication, berarti V2V yang ini dicentang, di uncheck list. Ya, jadi kita harus coba dulu mencari apa yang poin-poin atau keyword-keyword yang memang benar-benar kita butuhkan. Jadi ini normalisasi. Jadi peta yang Bapak Ibu hasilkan itu bukan serta-merta dari ini ibu bapak lakukan. Nah, makin tinggi ini biasanya keterkaitan dengan bidang yang lain tuh makin kuat gitu. Ya, kalau makin ke bawah itu keterkaitannya akan semakin lebih mohon maaf. Wah, putus-putus. Pak Ketut, suaranya belum kedengaran. Ya. Ya, ini sebentar Pak Andi. Ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sambil menunggu Pak Ketut Bayu, silakan jika ada pertanyaan bisa diketik ke dalam kolom chat atau raise hand ya. Jadi ada reaction, diklik lalu ada raise hand, silakan diklik. Nanti saya berikan waktu dan kesempatan untuk bertanya. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Silakan disampaikan dulu kira-kira pertanyaannya seperti apa, lalu nanti kita akan bisa bahas bersama seperti itu. Silakan waktu dan tempat dipersilakan untuk diketik dulu pertanyaannya atau raise hand sambil kita menunggu Pak Ketut Bayu Yoga Bintoro. Lanjut ya Bapak Ibu, mohon maaf. Ini hasilnya akan seperti ini Bapak Ibu. Jadi peta yang dihasilkan dari berdasarkan kumpulan literatur yang saya sudah buat. Nah, adapun peta ini dihasilkan itu dari ini Bapak Ibu. Jadi di Mendeley ini ada saya pakai
project JARCOM lah gitu ya, saya ibaratkan ini ada 338 referensi untuk project ini gitu ya, 300-an dari 300 ini kemudian nanti saya ekspor gitu ya, saya ekspor. Gimana cara ekspornya? Nah, mungkin saya kontrol A dulu di apa namanya? Di kontrol all kemudian klik kanan. Kemudian kita ekspor. Ya, kemudian karena tadi si Force Viewer itu dia bisanya RIS gitu ya, EndNote, kita pakai yang RIS aja sih. Biasanya saya pakai yang RIS. Gitu, ya. Misalnya coba 2 gitu misalnya. Kemudian di save. Ya. Nah, kalau sudah di save berarti nanti akan muncul file RIS-nya, coba 2.RIS-nya. Coba 2.RIS inilah yang tadi kita create project-nya sehingga bisa dimunculkan peta seperti ini gitu. Nah, misalnya dalam hal ini penelitian ibu atau paper ibu gitu ya, nanti berkaitan dengan vehicular ad hoc network gitu ya. Kalau nanti ibu bapak ibu nanti berkaitannya dengan proposal penelitian, berarti bahan bacaan yang berkaitan dengan vehicular ad hoc network yang nanti akan memperkuat pengetahuan kita tentang vehicular ad hoc network, karena kita ngomongin tentang collision avoidance ya, yang terkait ya, collision avoidance, VANET, routing, intervehicle communication dan lain sebagainya gitu. Nah, demikian juga mungkin ini akan jadi referensi Bapak Ibu saat memilih akan publish ke jurnal yang mana gitu. Nah, alangkah baiknya nanti kalau di jurnal JISA gitu ya, scope-nya kita pakai ini, scope-nya nanti kita pakai Force Viewer gitu. Jadi nanti software engineering itu kelihatan tuh petanya dalam bentuk visual gini. Misalnya ini software engineering ya. Jadi kelihatan software engineering yang bidang apa. Jadi nanti authors-nya bisa juga menyesuaikan dengan nya ya. Nanti di software engineering saya masuk nggak ya berdasarkan peta visualisasi ini, kalau masuk di bagian mana gitu, di bagian sub bagian mana gitu ya, misalnya di bagian ini, oh masuk nih di bagian ini misalnya, berarti saya bisa nih upload atau submisi di paper atau di jurnal JISA gitu misalnya, bisa demikian gitu. Jadi peta ini bermanfaat sekali, walaupun ini petanya nggak bisa diapa-apain lagi ya, diklik-klik juga nggak bisa, cuma bisa diganti-ganti. Tapi peta ini adalah gambaran kita atau pegangan kita selama kita melakukan studi literatur supaya kita tidak tersesat. Ya, bayangkan kalau tadi dari 338 paper itu berkaitan dengan segini banyak topik ya, keyword yang bersamaan. Nah, tentunya kita nggak pengen itu. Jadi kita clustering ya, kita cluster berdasarkan apa yang kita mau. Misalnya kita cluster berdasarkan vehicular ad hoc network, ya kita bacanya yang berkaitan dengan itu aja. Gitu. Ya. Akan tetapi misalnya kalau kita di vehicular ad hoc network ini, kita belajar tentang VANET. Begitu kita belajar tentang VANET, ternyata terkoneksi ke yang lain. Nah, mungkin nanti Ibu Bapak bisa menyesuaikan kira-kira kalau kita belajar VANET, VANET-nya seperti apa ya? Apakah yang mengarah ke IoT-nya atau QoS-nya saja? Mobility nggak usah dan lain sebagainya. Nah, itu Ibu Bapak yang pergunakan. Nah, kalau untuk mahasiswa nih yang sedang proposal, ini juga bisa dipakai untuk melandasi tinjauan pustakanya dia, gitu ya. Jadi tinjauan pustakanya bisa pakai ini, jadi bisa menjadi bahan diskusi dengan pembimbingnya nanti, gitu. Tentang apa yang dia baca, bahan bacaan seperti apa dan sebagainya, itu. Demikian. Contoh Force Viewer ini nggak bisa dipakai lagi ya, tapi biasanya ini bisa di screenshot ya, bisa di screenshot, di save dalam bentuk PNG, JPEG, PNG dan sebagainya. Dan ini bisa nanti dimasukkan ke dokumen penelitian kita. Gitu. Tapi biasanya ini nggak ditampilkan pada saat di paper, tapi hanya sebagai dasar kita dalam nanti memfilter bahan bacaan yang melandasi penelitian atau proposal penelitian kita. Gitu. Oke, begitu Pak Handi dari saya. Mungkin tahapan berikutnya diskusi dan penutup. Baik, terima kasih Bapak Ketut Pak Yi juga Pintoro. Nah, sekarang kami persilahkan Bapak Ibu kalau misalnya ada pertanyaan, silakan
ditanyakan. Ini sudah ada pertanyaan untuk Bapak Ketut, yaitu, maaf Pak Ketut, minta tolong kasih contoh cara membuat daftar pusaka dengan Mendeley yang ditampilkan dalam Microsoft Word. Apakah bisa, Bapak? Bisa. Oh ya, silakan Bapak. Ya, oke. Sebentar, saya siapkan dulu Word-nya ya Pak ya, sebentar ya. Saya buka Word-nya. Baik Bapak. Yang Bapak Ibu yang lainnya, jika ada pertanyaan silakan di chat dalam kolom komentar. Silakan diketik saja atau di raise hand jika ada pertanyaan yang lain. Sambil kita menunggu. Oke. Nah, ini sudah Pak. Nah, saya share screen dulu sebentar. Jangan. Nah, Bapak Ibu, ini file kosongan ya. Saya pakai file kosongan aja deh. Nah, untuk membuat bibliografi yang harus pertama diperhatikan adalah aktifkan dulu nih Mendeley-nya. Pastikan Mendeley-nya udah dibuka. Ya, itu sederhana tapi seringkali bikin kita emosi kalau kita nggak tahu. Jadi, buka dulu Mendeley-nya ya. Open gitu. Untuk penunjukan foldernya nggak jadi problem. Pokoknya buka dulu, aktifkan Mendeley-nya. Kemudian kita mau daftar pustaka itu di sini istilahnya bibliografi. Ya, bibliografi. Jadi kita pakai tab reference. Ya, ada tab reference-nya di sini. Kemudian ini kan ada kalau Ibu Bapak punya selain Mendeley, di sini mungkin pakai Zotero akan muncul nih add-ons-nya Zotero. Seperti itu. Ya. Kemudian untuk membuat bibliografi kita pakai fitur insert bibliografi. Ya, insert bibliografi ini daftar pustakanya. Gitu ya. Daftar pustakanya. Nah, kita contohkan satu. Misalnya kita mau citasi misalnya siapa ya? Nah, itu misalnya ini misalnya gitu ya. Nah, ini udah ini nggak akan muncul nanti kalau Mendeley kita belum aktif. Jadi aktifkan dulu, muncul seperti ini, kita klik misalnya seperti ini. Zeng 2019. Kemudian ini stylenya pakai Harvard FMIPA UGM ya. Nah, kalau Bapak Ibu mau ganti-ganti boleh, nanti saya contohkan lagi. Tapi kalau bisa satu style ditentukan di awal, kemudian nggak berubah-berubah lagi, itu sangat penting. Ya, walaupun nanti di akhir bisa juga sih diganti-ganti. Ya, misalnya saya salah nih masih pakai Harvard, jadi saya tinggal ganti stylenya pakai apa sesuai formatnya JISA bisa juga. Oke, nanti akan seperti ini. Ya. Nah, ini ada daftar pustakanya muncul sedemikian langsung. Nah, ini nanti kita masukkan di citasi kita. Ya, misalnya nah, gitu ya. Nah, ini langsung masuk ke citasi kita. Jadi sudah ada link antara si daftar pustaka ini dengan citasi yang kita masukkan ke dalam teksnya, teks yang ada di paper atau proposal penelitian gitu. Dan ini sudah diindeks gitu ya, udah ada. Nah, seperti ini gitu, itu contohnya ya. Atau juga tadi bisa diedit juga bisa ya. Kalau diedit misalnya gitu, ouch. Nah, ini ada keep manual edit. Ya, jadi kalau kita bisa edit manual, tapi tidak berarti memutus link antara daftar pustaka kita dengan citasi yang ada di di teks gitu. Ya, bisa di manual edit, bisa juga standarnya dia dan lain sebagainya. Nah, itu contohnya. Saya contohkan lagi sekali. Ya, ini di enter aja dulu. Kemudian insert citasi. Misalnya ya, misalnya gini. Oke. Klik. Nah, muncul seperti itu dan sudah sesuai formatnya. Langsung. Jadi enggak ada ngedit-ngedit lagi. Nah, yang harus diperhatikan Bapak Ibu adalah mengisi ini atribut-atributnya harus sudah lengkap ya, karena nanti akan menentukan isi dari daftar pustaka yang ini nih. Atribut-atribut ini. Seperti itu Pak Handi kira-kira contohnya. Ini jadi pakai fitur namanya bibliografi. Ya, di Mendeley. Gitu. Baik, terima kasih Bapak Ketut Bayu Gabintoro. Mungkin ada pertanyaan lagi? Pertanyaan tambahan dari Bapak atau Ibu semuanya? Bapak ada yang mau bertanya, Bapak Ibu?
mungkin pertanyaan untuk Pak Budi atau Pak Ketut gitu. Mungkin saya bertanya untuk Pak Budi boleh ya. Pak Budi, kalau misalnya tadi saya submit ke JISA, saya udah pakai JISA template nih, saya submit via email ke Pak Budi langsung tuh boleh nggak ya? Nah, oke. Okay. Pak Andi, terima kasih ya. Jadi gini, Bapak-Ibu, semuanya di JISA ini kami sudah memakai sistem OJS, ya, yaitu Open Journal System. Jadi seluruh proses dari apa dari penerimaan dari artikel dan submisi dari pengelolaan jurnal kami semuanya via sistem semua. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mengirimnya submitnya lewat email, otomatis kami akan menolaknya. Atau nanti pun juga kalau seandainya ada yang nyasar lewat email, kami akan mengarahkan untuk Bapak Ibu untuk mensubmit ke link yang benar, yaitu lewat OJS sistem. Itu Pak Andi. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi Arifitama. Bapak Ibu yang lainnya, apakah ada pertanyaan lain untuk kedua pembicara kita pada fase pertama ini? Monggo dipersilahkan kalau misalnya ada. Baik. Nah, ini ada dari Pak Sudirman. Sekali lagi untuk Pak Ketut, bisa minta tolong untuk dibuatkan, dijelaskan lagi tutorial untuk mapping literatur reviewnya. Mohon maaf, masih unmute. Ya. Oke, baik. Saya coba lagi ya, Pak, ya. Sebentar. Nah, ini kita mulai dari Mendeley-nya deh. Kita mulai dari Mendeley-nya, ya. Ini udah Mendeley, saya contohkan satu folder terbuka. Kemudian ini saya kontrol A, saya blok semuanya gitu ya di sini ini. Kemudian kita export, ya, exportnya. Karena Mendeley itu bisanya tadi membaca EndNote, RIS, sama tadi saya lupa ya. Biasanya saya hanya pakai RIS gitu ya. Ya boleh aja sih gitu. Ya, saya contohkan pakai My Collection lah gitu. My Collection, kemudian saya nanti jadinya mycollection.ris. Nah, ini adalah file yang berisi segala sesuatu tentang paper yang ada di Mendeley tadi. Ya, tapi tidak beserta isi papernya ya. Jadi bukan physical papernya, tapi yang ininya. Tapi atribut-atribut dari paper tersebut, kemudian keywordnya dan sebagainya itu yang di ekspor. Gitu. Coba ulangi lagi, kemudian saya save. Saya save nanti ada mycollection.res. Kemudian saya buka ininya nih, Force Viewer. Terus saya create kan dari awal lagi ya. Nah, ini ada create based on bibliographic data. Tadi kita karena kita pakai Mendeley, pakai yang nomor 2 ini. Ya. Gitu. Bisa juga pakai text data ya, bisa dari mungkin dari Notepad dan sebagainya itu juga bisa. Tapi saya nggak pernah pakai ini nih, karena saya biasanya langsung connect aja, automatically aja di Force Viewer dengan Mendeley. Saya pakai ini, kemudian saya next. Tentukan tadi file formatnya ya, jadi ada RIS di sini, pastikan RIS, kemudian klik. Bisa juga tadi dengan koneksi langsung ke Scopus-nya, Web of Science. Jadi kalau di Scopus nanti Bapak-Ibu misalnya buka tentang Artificial Intelligence, gitu, ada link-nya, ada URL-nya, dan itu bisa dimasukkan ke sini. Tapi itu akan sangat rancu sekali nanti jadinya ya. Banyak banget soalnya kan papernya gitu. Nah, lebih baik dari kita sendiri. Kita next. Kemudian nih kita pilih foldernya. Ya, watch nggak muncul ya. Oh, yang muncul yang coba RIS ya, sama aja ya tadi udah di. Saya pakai yang coba 2 aja deh tadi. Oke, saya pakai coba 2. Saya okein. Lalu kita next lagi. Nah, Bapak Ibu mau pakai authorship, pakai autornya yang dijadikan peta, atau pakai keyword dari papernya itu sendiri. Kalau saya sih biasa pakai co-occurrence, ini biarin aja. Kemudian kita next. Ya, ini mau pakai keywordnya 4 atau 3, makin kecil makin banyak
ininya makin lebar dia petanya, tapi akan membingungkan gitu ya. Makin sedikit makin tinggi keyword apa kesamaan keywordnya, dia makin sedikit node petanya itu nanti ya, node petanya. Jadi bisa makin detail lagi, makin umum, sorry, makin general, bukan makin detail, makin general. Ya ini saya pakai yang 5 deh. Yang paling tinggi 5 nih. Ini automatically ya. Oh, ini masih bisa sampai paling tinggi berapa nih? 20. Ya, saya pakai 5 deh. Ya. Dan saya next. Ya, keyword yang sama ini juga bisa dinaikkan, hanya bisa diturunkan. Kemudian kita next lagi. Nah, ini kita melakukan normalisasi. Saya nggak mau, misalnya ya, saya nggak mau ngomongin tentang wave, yang nggak mau belajar tentang wave gitu misalnya, karena mungkin ada di paper kita tadi itu di file .res-nya ada keyword yang ngomongin tentang wave. Kita nggak ngomongin tentang QoS, DSRC, ya. Kita nggak, ini juga nggak misalnya. Pilihlah sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu semua. Ini jumlahnya 35. Tadi kan kita ada tentukan ada 35 ya. Jadi 35 keyword. Nah, ini ada yang sama pastinya. Gitu, ada yang sama. Kayak V2V nah sama, V2V communication itu sama. Kalau ada yang sama, yang paling atas itu yang jangan di unchecklist, di checklist saja. Yang bawahnya aja yang di checklist. Ini kan ini deh checklist, unchecklist gitu ya. Kemudian kita finish. Nah, jadi seperti itu, petanya akan beda. Normalisasinya nanti Bapak Ibu beda, peta yang dihasilkan juga akan beda. Seperti itu. Ya, tadi vehicular ad hoc network, nah sama-sama mengarah ke VANET, tapi tadi VANET lebih kaya gitu ya. Kalau sekarang lebih ada lebih umum, lebih enggak banyak koneksinya. Tuh, seperti itu. Kira-kira yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Ketut Bayi Yuga Bintoro. Paparannya. Di sini ada pertanyaan lagi dari Bapak Teja Chandra. Di sini literatur search di Mendeley yang biasanya di kiri atas, di atas Miley Blurry mungkin ya, di sini sekarang dihilangkan. Apakah hal ini menyulitkan pengguna atau alternatif via web itu lebih baik? Tolong dijelaskan plus minusnya, Bapak. Terus search Mendeley biasanya oke. Sekarang dihilangkan. Literatur search di Mendeley. Oke, ke Mendeley. Mungkin update kemarin kan barusan update nih. Ini ya, search ini ya. Ya. Literatur search ini ini ada fitur sinkronisasi. Jadi sebenarnya kita bisa menyimpan juga di cloud-nya. Karena ini kan punyanya Scopus ya. Jadi kita bisa nyimpan di cloud, kita sinkronisasi. Bisa juga langsung ke cloud-nya. Tapi saya biasanya untuk mempercepat, saya tetap pakai ini. Kalau maksudnya pakai yang ada di laptop saya. Kalau search ini, kalau ini alternatifnya tadi selain online, harus online ya menggunakan search. Karena ini ada ribuan paper dan sangat sulit sekali. Misalnya Wang gitu ya. Wang untuk, ada banyak sekali yang namanya Wang gitu. Nah, sehingga penting nih Wang ini nanti ngomongin apa, ada di folder yang mana, gitu kita harus definisikan. Kalau kita klik yang ini, misalnya Jarcom, berarti ya Wang yang ada di project Jarcom aja, ada sekian lebih dikit gitu. Nah, tapi saya belum pernah coba untuk yang kalau pencariannya via langsung di library yang udah kita sinkronisasikan di online-nya gitu ya, di Mendeley-nya. Karena lama sih biasanya. Itu, saya belum pernah coba untuk itu. Baik, ya. Memang Mendeley yang terbaru itu ini ya apa namanya menghilangkan fungsi search itu ya, yang di versi terbarunya ya gitu. Itu mungkin juga bisa lewat Microsoft Word gitu ya untuk melihat ya, Mendeley-nya tadi yang sudah disinkronisasi tadi. Saya Pak Ketut Bayi juga sudah mencoba untuk nge-search
di Microsoft Word untuk langsung mensitasi seperti itu, Pak. Baik, ada pertanyaan lainnya? Atau mungkin ada pertanyaan untuk Bapak Budi Arifitama, Bapak Ibu semuanya? Baik, saya rasa cukup, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Baik, kita sudah berada di ujung sesi kita yang pertama. Saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Budi Arifitama dan kepada Bapak Ketut Bayi Yoga Bintoro sudah memberikan pemaparan yang sangat baik, sangat berguna bagi kami untuk menulis jurnal, gitu ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, acara kita akan break dulu, isoma. Tapi sebelumnya silakan untuk mengisi absensi. Link absensi sudah ada di dalam kolom chat yang sudah diberikan oleh Bapak Budi. Lalu silakan diklik sebelum Bapak dan Ibu beristirahat, gitu ya. Lalu untuk sesi kita yang kedua, yaitu nanti siang, kita akan ada sesi di tempat yang sama, di link yang sama, dimulai pukul tepat jam 1 siang. Jadi Bapak-Ibu semuanya, saya mohon kehadirannya lagi untuk sesi berikutnya, jam 1 siang. Gitu ya. Dengan tema... How to Define Research yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Gandung Triyono, gitu ya. Gandung Triyono, Bapak itu dari Universitas Budi Luhur, gitu ya. Baik, silakan klik absensinya di dalam kolom chat. Nanti kita akan berjumpa kembali di sesi yang kedua nanti siang jam 1. Untuk yang sesi pertama ini, sesinya saya tutup. Terima kasih dan selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih.